嗯。 我做我们。 Mohon maaf, Pak. Kita lagi nunggu satu, uh, satu pemateri, gitu. Setelah itu, kita akan mulai. Oke, okay. masih ada satu pemateri yang uh, belum gabung. Oke, yang pasti, Pak. ini ya atau mau rekor mulai ngerekord <coughs> <coughs> <coughs>

2, 3, 4, kalau Selamat datang, Pak Rahmat, di Universitas Mataram. Oke, selamat datang, Pak Rahmat, di Universitas Mataram. Terima kasih atas waktunya. Oke, uh, mungkin saya izin untuk ini memulai langsung. Gih. Pak Rahmat Putihara. Sebentar, Bu. Gih. Kita pembukaan <guluh> Ini waktu penyusunnya agak tadi saya pikir jam 10 Gih. karena mungkin kesalahan WIB Wita ya. Gih. Iya, karena itu di... salah komunikasi <guluh> Jadi persiapannya ah! tadi di jam 10. Oke, Kita pembukaan dulu, Gih. Lepas, Pak, saya izin Pak Rahmat Utiara. Kebetulan ada Pak Dekan di sini yang akan membuka secara langsung pada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Dr. Dr. Hamsi Kadrian SPPHT Yang kami hormati seluruh dosen dan staf ahli program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini yaitu Apoteker Tiara Priska Malina SSI dan Apoteker Rahmat Taufik Lubis Esma dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah SWT Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kita pada pagi hari ini. Tak apa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar Peran Farmasi di Industri Obat di Indonesia. Webinar ini merupakan webinar yang diadakan oleh Program Studi Farmasi Universitas Mataram yang mengangkat tema peran farmasis di industri obat. Dengan demikian, kami berharap dapat mengundang antusiasme para peserta. Saya Bayu Rizkia akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, kita beralih ke acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka acara oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Dr. Dr. Hamsu Kadrian, SPTHT KLMKES Kepada Pak Dekan, kami persilahkan. Hai, terima kasih, baik Rizkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bu Prodi, Farmasi Farmasi, Buka Ustaz Mataram, para panitia, semua dosen di lingkungan program studi farmasi Fakultas Dokteran Universitas Mataram, para narasumber, Bu Apoteker Tiara Priska dan Apoteker Rahmat Topik Lubis dari PT Guardian Pharma dan seluruh peserta yang menghadiri webinar peran farmasis di industri obat di Indonesia pada pagi hari ini. Uh, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga webinar ya. kita ketahui bahwa ini mohon maaf, mohon maaf kepada Pak Dekan, suaranya tidak terdengar Pak. Oh kurang jelas, oke okay, ya, baik. Pak. Oh sudah terdengar Pak, terima kasih. Oh Pak. ya, katakan berarti mikrofonnya, oke okay. baik. Saya lanjutkan. Um, jadi di bulan ini uh, adalah kalau dari untuk uh, umat muslim itu adalah bulan Maulid Nabi uh, sehingga uh, salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya selanjutnya saya ingin memberi apresiasi kepada teman-teman program studi farmasi Fakultas Ilmu Universitas Mataram yang telah mempersiapkan acara webinar yang sangat penting ini mengingat dari hulu sampai hilir. Jadi dari katakanlah produksi sampai distribusi gitu ya. Nah eh, tentu ini sangat penting sekali mengingat saat ini ketergantungan kita terhadap produk-produk impor. Uh, mohon maaf sekali lagi Pak Dekan suaranya tidak terdengar hilang lagi ya Iya Pak, tadi tidak terdengar. Oke, ini ini sudah bagus. Ini sudah bagus Pak. Oke. Silakan ini, Pak. Ya ya mohon maaf, jadi mungkin ada kesalahan teknis. Iya, jadi eh, farmasis ini eh, sangat penting ya mengingat saat ini ketergantungan tidak kita terhadap obat-obat eh, dari luar negeri itu masih cukup tinggi. Nah sehingga harapannya nanti farmasis yang ada di Indonesia ini mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, oleh sebab itu, saya kira ini kita sudah hadir bersama kita beberapa narasumber yang tentunya memang langsung berpengalaman di dalam proses produksi dari obat ya atau di dalam industri farmasi sehingga nantinya kita bisa mengambil hikmah atau peran uh, sentral dari farmasis ini berdasarkan pengalaman pengalaman beliau. Nah, saya harapkan nanti para peserta ini bisa mengikuti dengan baik uh, webinar ini, uh, mengingat kita agak jarang ya bisa berkumpul uh, seperti ini ya. Saya lihat pesertanya sudah hampir mencapai 250 orang. Uh, saya kira ini uh, apa namanya pesertanya juga cukup bervariasi ya, cukup antusias dari berbagai universitas yang ada di NTB tidak hanya dari program studi farmasi FK Unram tetapi juga dari beberapa universitas lain yang ada di Mataram. Tentu saya sangat bangga dengan teman-teman di program studi farmasi ya mengingat program studi farmasi saat ini sedang istilahnya naik daun gitu ya akreditasinya sudah B, lalu kemudian kita sedang eh, mengupayakan untuk bisa lahirnya program studi apoteker atau profesi apoteker. Alhamdulillah dari berbagai pihak sudah mendukung kita dan eh, dalam waktu tidak lama lagi kita akan segera me submit ya, memasukkan, mengupload data-data atau dokumen untuk eh, pengajuan program studi tersebut ya sehingga harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama harapannya kalau bisa pada semester depan atau dua semester yang akan datang kita sudah bisa menerima program profesi apoteker. Nah, hal ini juga tentu mengingat alumni kita sudah lumayan banyak ya, sudah hampir mencapai 200 orang. Jadi selama ini mungkin harus mencari tempat melanjutkan studi di luar NTB ya. Uh, karena belum ada memang di NTB, sehingga memang ini adalah menjadi tanggung jawab kita di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Nah oleh sebab itu, uh, saya, sekali lagi saya mengajak semua para peserta untuk bisa mengikuti uh, kegiatan webinar yang sangat menarik ini ya, ya untuk kita bisa uh, memanfaatkan nanti peluang-peluang uh, yang ada tentunya ya uh, untuk bagaimana para farmasis ini lebih berperan di dalam industri farmasi. Jadi kita jangan hanya fokus pada distribusi atau misalnya pada apotek ataupun uh, toko obat ya, tetapi juga pada uh, apa siklus yang lain dari produksi obat ini ya. Jadi termasuk pada uh, produksinya. Ya, mungkin juga ada teman-teman nanti yang akan uh, bekerja sebagai uh, operator gitu atau mungkin regulator misalnya di Balai POM misalnya itu untuk mengamati ya apa namanya distribusi obat dan seterusnya sehingga memang sangat luas sebenarnya peran farmasis di sini tetapi untuk hari ini saya kira memang kita akan fokus pada bagaimana peran farmasis di dalam industri obat. Oleh sebab itu mungkin sesuai dengan permintaan panitia tadi marilah kita sama-sama membuka webinar peran farmasis di industri obat di Indonesia secara bersama-sama dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi saya buka webinar peran farmasis di industri obat di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di dalam webinar ini bisa kita peroleh dan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dekan atas sambutannya. Selanjutnya agar lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita lantunkan doa bersama. Untuk memimpin doa, saya undang saudara saya lalu Sugeng Setiawan. Kepada Lalu Sugeng Setiawan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syafirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما و... يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع الشيئات وترفعنا وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من من جميع من جميع الحيوات في الحياة البعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربنا يا ويقضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وشيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضر انا وتخص انا وتمن تَقْصِيرُنَا يا يا الله يا رب العالمين اللهم انا نسالك سلامه في تحته وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبرقعه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من علم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يسبق ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة, زيادة لنا في كل خير واجعل الموت رح واجعل الموت رح... رح... لنا من كل شر اللهم اجعل خير امورنا اخره وخير امالنا خاتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيها اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دينا ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من هوائه الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Lalu Sugeng Setiawan. Baik, sebelum kita beralih ke acara inti, izinkan saya untuk memohon kesediaan semua peserta untuk ikut dalam sesi foto bersama. Kami mohon izin kepada Bapak Dekan untuk uh, sekiranya dapat mengikuti sesi foto bersama tersebut. Baik, e, kami juga e, mengharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya sehingga seluruh wajah peserta dapat tertangkap oleh dokumentasi kami. Kemudian kami himbau juga bahwa peserta kita alhamdulillah mencapai 237 yang hadir saat ini, sehingga nantinya kita akan melakukan beberapa kali tangkapan layar sebanyak 10 slide, sehingga mohon untuk pengertiannya teman-teman sekalian. Baik, kita mulai. Yang pertama, satu dua tiga. Selanjutnya, satu dua tiga. Baik, selanjutnya, satu dua tiga. Selanjutnya, satu dua tiga. Baik, selanjutnya masih ada. Satu, dua, tiga. Ya. Mungkin itu saja cukup. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dekan, seluruh tamu undangan, dan seluruh para peserta. Baik, sekarang kita beralih ke acara inti, yaitu penyampaian materi terkait peran farmasi di industri obat di Indonesia. Kali ini, untuk memperlancar diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, moderator kita pada pagi kali ini, yaitu Ibu Apoteker Winda Anugrah Subaida, SSIMSI. Baik, sebelum saya panggilkan Ibu Apoteker Indah, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu, ya, apakah sudah terlihat? Ya, baik, ini dia moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Apoteker Indah Anugrah Subaida, SSI MSI, beliau merupakan salah satu dosen program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Beliau mengampu beberapa mata kuliah, yaitu salah satunya farmasi fisika. Beliau menempuh pendidikannya, baik itu S1, Profesi Apoteker, dan Magister Farmasi di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain dalam kegiatan mengajar, beliau juga aktif dalam penelitian, terlihat dari publikasi beliau pada tahun 2021, dalam judul Efek Anti-Aging, anti, -Aging, anti -Aging Senyawa Pelagen yang Diisolasi dari Marin Spong Sprayal Lombok NTB Indonesia pada Profil Kulit Kuncit. Beliau juga aktif pada kegiatan pengatian, di mana pengabdian terakhir beliau pada tahun 2020, yaitu okay, pada tahun 2020 pelatihan pembuatan masker lidah buaya aloe vera untuk mengatasi efek sunburn langsung saja tanpa membuang waktu kita sambut moderator kita bersama-sama yaitu Ibu Apoteker Winda Anugrah Subaida SSI MSI. Kepada Ibu Apoteker Winda kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi, izinkan saya untuk melanjutkan sesi Materi ini, jadi saya akan memandu uh, jalannya uh, materi, kemudian diskusi pada pagi hari ini. Uh, Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya kepada Pak Rahmat dan Butiara bisa berkenan hadir dalam uh, acara webinar yang diadakan oleh Universitas Mataram uh, sebelum. Mungkin untuk mengefisienkan waktu saya langsung saja, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Jadi materi pertama ini akan dibawakan oleh Pak Rahmat, Pak Rahmat, Pak Taufik, Rahmat Taufik Lubis. Ya Bu. Ya. mungkin saya bacakan dulu CV-nya, Ge. Silakan, silakan. Ya. panitia mohon di-share screen untuk CV Pak Rahmat. Baik, jadi Pak Rahmat uh, Apoteker Rahmat Taufik Lubis S Farm. Uh, beliau adalah seorang apoteker uh, di mana dengan berbagai macam uh, experience, pengalaman kerja yang luar biasa di sini saya baca sebagai production supervisor uh, produksi obat steril kategori obat small volume parenteral di PT Sanbe Pharma Kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang beliau uh, di bagian produksi Uh, supervision, Jadi uh, sebagai supervisor produk non steril kate kategori obat liquid dan semi solid di PT Guardian Farmatama Bogor. Uh, beliau juga mengemban pendidikan di Universitas Andalas dari tahun 2006 sampai 2011, kemudian apotekernya pada tahun 2011 sampai 2012 di universitas yang sama, Universitas Andalas. Kemudian mungkin bagi ada yang ingin ber uh, yang ingin berkomunikasi dengan Pak Rahmat, silakan. Di sini sudah tercantum uh, email, mungkin bagi ya ada yang ingin bertanya terkait industri, mungkin jika ada yang tertarik di industri, uh, di sini sudah ada email Pak Rahmat. Nih. Uh, mungkin saya kira itu saja CV dari Pak Rahmat, skill dan experience-nya juga bisa dapat dilihat di sini. Uh, kepada Pak Rahmat, saya persilahkan waktu dan tempat apa perlu dibantu share screen g? Oh, atau seperti apa tadi atau... di share screen dari saya juga, berarti ya, sudah oh g g ya makasih banyak ya <tuh> sebentar hmm. Oke, Oke Oke okay, baik uh, di sini sudah sudah terlihat semua ya untuk share screen ya sudah, sudah terbuka semua bu gih, gih. oke okay, uh, saya buka ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, terima kasih kepada kesempatannya kepada saya untuk memberikan sedikit materi tentang industri farmasi ini sebelumnya saya sampaikan uh, terima kasih ya kepada Bu Winda atas undangannya yang saya hormati bapak dokter dr hamsu kadrian sebagai dekan fakultas kedokteran universitas mataram kemudian ibu winda nugra Subeda sebagai dosen farmasi ya di universitas mataram sendiri kemudian teman-teman teman-teman uh, uh, mahasiswa universitas uh, mataram yang kami banggakan <tuh> sebelumnya tadi sudah diperkenalkan nama saya rahmat Taufik Lubis, apoteker ya espa apoteker saya menamatkan kuliah di Universitas Andalas mungkin teman-teman baru dengar kali ya. Itu di uh, Jawa di ini di Sumatera Barat. Sumatera Barat tepatnya di Padang. <tuh> saya menamatkan kuliah di sana dari S1 sampai apoteker di tahun 2006 sampai 2011 untuk S1-nya dan apotekan dilanjutkan dari 2011 sampai 2012. Kemudian saya bekerja di PT Sanbe Parma benar dari 2012 sampai 2016 itu di tepatnya di Steril Plan di Bandung, kemudian dilanjutkan ke PT Guardian Parmatama dari tahun 2016 sampai hari ini. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk perkenalannya ya. Kita langsung ke bagian intinya yaitu terkait peluang-peluang kerja di industri farmasi. Di sini uh, latar belakang kita uh, membuat rentas ini atau seminar ini adalah terkait jumlah pengangguran ya awalnya adalah jumlah pengangguran yang semakin setiap tahunnya semakin meningkat. Apalagi kita tahu sekarang adalah uh, masih pandemi corona, otomatis banyak perusahaan yang gulung tikar dan peluang kerja itu akan lama-lama akan menurun. Nah itu yang kita khawatirkan nantinya. Nah peluang-peluang yang masih ada ini yang harus kita tempat yang harus kita ketahui untuk kita dapat mengisi tempat tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik sendiri itu di tahun 2000, 2012 ini pada bulan Mei itu terdapat 8,75 juta ya untuk pengangguran di Indonesia itu cukup besar sekali dari dilihat dari jumlah penduduk Indonesia dan harapannya setelah adanya seminar ini itu membuka wawasan teman-teman semua eh, terkait peluang-peluang kerja yang ada di industri farmasi ini jadi jangan cuma mentok di satu tempat saja misalnya di rumah sakit atau di apotik atau di klinik. Jadi, dengan adanya seminar ini, teman-teman bisa membuka wawasan. Oh, seperti ini loh, Industri Farmasi itu. Nah, kemudian, sebelum kita berbicara tentang, uh, tentang industri farmasi, kita harus tahu, tuh, apa sih sebenarnya arti peluang itu? Ya, pertama adalah suatu kesempatan. Sebagai contohnya, saya membuat tentang sebagai contohnya peluang itu. Jangan disia-siakan, itu adalah salah satu contoh dari kesempatan ini sendiri. Kemudian, bisa disebut juga sebagai ruang gerak bagi yang konkret atau abstrak yang memberikan kesempatan, satu kegiatan untuk memanfaatkan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, uh, seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya ya, mungkin ini sudah banyak ya untuk peluang kerja di farmasi yang pastinya ada di rumah sakit, kemudian ada di apotek, ada di toko obat, ada di pedagang besar farmasi juga pasti ada, kemudian ada di dunia pendidikan, seperti mungkin yang Ibu Windah jalannya sekarang ya sebagai dosen, kemudian ada di lembaga pemerintahan, kemudian di laboratorium laboratorium klinik seperti Kisah uh, Isaprodia mungkin ya. Kemudian ada juga meniti karir sebagai peneliti. Nah, di sini di industri farmasi ini sebenarnya cukup besar, tapi itu masih belum terlihat dari teman-teman Universitas Sumatera. Mungkin di sini kita akan membuka wawasan terkait industri farmasi ini sendiri. Nah, uh, sebagai info ya, untuk uh, industri farmasi di Indonesia sendiri, di tahun 2020 menurut data dari Balai POM, itu terdapat 227 industri farmasi, yang mana diantaranya ada 167 PMDN dan 48 itu ada perusahaan milik asing dan 8 BUMN dan 4 lainnya ada tentara nasional Indonesia. Itu uh, dia membuat industri farmasi sendiri untuk produk uh, untuk tentara-tentara konsumennya. Kemudian dilihat di sini dari pasar market share-nya juga cukup banyak untuk produksi farmasi Indonesia itu sekitar 80-90 triliun. Kalau di ASEAN itu ya bisa dikategorikan menjadi kalau dilihat dari datanya itu bisa nomor 23 di asean cukup cukup signifikan ya angkanya ya 20 nomor 23. Nah, di sini uh, saya memberikan contoh-contoh ya industri farmasi yang ada di Indonesia baik itu BUMN, PMA ataupun PMDN. Contohnya Sanbe Farma, ada Kimia Farma, Tempo Scan mungkin teman-teman juga sudah sering ya familiar mendengar kalau misalnya beli obat itu oh ada sampelnya nya ya Sanbe Pharma, Kimia Pharma itu yang familiar sekali itu merupakan pabrik farmasi yang besar ya cukup besar di Indonesia. Nah uh, sudah kita uh, kita menuju ini dulu. Uh, apa sih yang disebut dengan farmasi industri farmasi itu? Menurut pengertiannya industri farmasi merupakan badan usaha ya yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan suatu kegiatan pembuatan obat atau bahan obat itu sendiri. Bahan obat yang digunakan nantinya sebagai pembuat obat. Kemudian industri farmasi itu merupakan uh, tempat bagi farmasis atau apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian seperti mulai dari pengadaan, penyimpanan, pembuatan obat, pengawasan, pengendalian mutu sampai distribusi obat itu sendiri. Itu merupakan tanggung jawab seorang apoteker di industri farmasi. Nah, Uh, di CPOB juga menjelaskan uh, sesuatu yang, uh, yang wajib dimiliki oleh seorang uh, industri untuk memulai usahanya yang mana untuk beberapa ada tiga bagian kunci yang harus dipenuhi seorang se, sebuah perusahaan farmasi untuk dapat menjalankan produksinya yang harus dipenuhin seperti kepala produksi kepala pengawasan mutu dan kepala pemastian mutu harus seorang apoteker Nah itu wajib Nah ini harus seorang apoteker agar bisa dia menjalankan uh, industrinya. Nah, di mana apoteker ini purna waktu dan independen, nggak boleh merangkap jabatan. Misalnya kepala produksi merangkap sebagai pengawasan mutu, nggak boleh. Atau pengawasan mutu merangkap sebagai pengawasan mutu, tidak boleh. Nah, ini harus uh, harus independen, nggak boleh merangkap jabatan. Nah, di sini saya memberikan contoh terkait struktur organisasi ya di industri farmasi, mungkin bisa teman-teman lihat. Di puncaknya adalah plan manager, membawahi beberapa bagian-bagian di bagian-bagian seperti quality assurance, Production, kisi bahan kemas, kisi bahan awal, PPAC, warehouse, engineering, HRD dan RND. Nah, di sini terlihat ada beberapa bagian-bagian ini yang nantinya ini akan menjalankan roda industri, roda industri, roda industri di satu perusahaan farmasi. Nah, yang saya yang pengen saya sampaikan di sini adalah bukan sebagai bagian, tapi melihat berapa besar sih peluang dari teman-teman apoteker yang yang dapat mendudukin beberapa bagian-bagian di uh, di industri farmasi ini. Nah, seperti mulai puncaknya seperti plan manager itu diisi oleh seorang apoteker. Kemudian quality assurance itu pasti seorang apoteker yang tadi saya sampaikan di personal kunci. Production, kemudian ke uh, quality control bahan kemas, quality control bahan awal sampai R&D. Nah, di sini lebih dari 50% ditempati oleh seorang farmasi, seorang apoteker. Tidak bisa digantikan. Nah, nggak bisa digantikan dengan uh, profesi lain karena yang kompeten di sana adalah seorang apoteker, makanya diisi oleh orang seorang apoteker. Nah, teman-teman juga jangan beranggapan ini satu kotak saya buat QA, tapi ini masih banyak bagian-bagiannya lagi. Seperti misalnya manajer, kemudian asmennya. Di GMP compliant itu ada seorang sub staff, ada seorang supervisor. Berarti kan ada beberapa orang yang akan ditempatkan di sana. Jadi jangan cuma jangan berpikir oh cuma satu kelompok, tidak. Ini sangat banyak sekali bagian-bagiannya. Berarti peluang di Apoteker di industri farmasi itu cukup besar kalau melihat dari bagan yang saya sampaikan. Jadi, sebenarnya apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab apoteker itu di industri farmasi? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu mulai dari pengadaan sampai distribusi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, awalnya adalah pengadaan bahan dan material. Pengadaan bahan dan material itu harus dilakukan oleh seorang apoteker. Sebelum kita memesan, sebelum kita mulai memesan suatu bahan atau material itu harus diperiksa terlebih dahulu, dianalisa terlebih dahulu oleh R&D. yang mana yang, yang mana bahan atau material yang cocok, yang kompatibel terhadap uh, produk kita, terhadap uh, bahan kemas yang akan kita gunakan, itu terdiri dari beberapa supplier yang akan nantinya kita uji, yang mana yang terbaik yang itu akan kita gunakan untuk uh, yang akan kita gunakan untuk proses produksinya sendiri mulai dari pengadaan bahan dan material yang akan kita gunakan setelah sesuai nanti itu akan dilakukan pemesanan sesuai waktu yang ditentukan oleh production plan atau PPIC-nya sendiri kemudian ini ada sedikit jalur tentang penerimaan bahan material di warehouse-nya sendiri ini akan dihandle oleh dikisi ada dihandle oleh seorang apoteker juga mulai dari pengadaan dari supplier akan masuk ke gudang di gudang nanti akan diperiksa dari surat jalannya, kemudian bukti penerimaan barang paralel dengan finance untuk menghitung biayanya. Kemudian, dari production plan, informatory control akan menginput bahan-bahan apa saja sih yang masuk. Kemudian, paralel juga nanti QC akan melakukan analisa ulang terhadap COA, terhadap COA yang diberikan oleh supplier. Kesesuaiannya, jika sesuai, akan masuk ke gudang penyimpanan dan akan digunakan untuk produksi. Jika misalnya dia di reject akan dikembalikan oleh dikembalikan ke supplier. Nah, nantinya bisa jadi mungkin akan diganti atau misalnya diretur. Nah, seperti itu alurnya. Nah, ini contoh saya contohkan sebagai tempat penyimpanan bahan baku dan bahan kemas di industri farmasi. Nah, cukup rapi ya kelihatan di sebelah kiri adalah bahan baku, kemudian uh, di sebelah kanan adalah bahan kemas. Bahan baku disusun rapi seperti ini adalah untuk memudahkan pencarian. Kemudian disimpan berdasarkan suhu, berdasarkan tempat penyimpanan khusus. Sesuai dengan COA yang tadi di awal disampaikan oleh supplier seperti apa. Nanti akan kita sesuaikan untuk penyimpanannya. Kemudian diberikan identitas di setiap rak-raknya. Ada identitas bahan baku untuk memudahkan pencarian ketika produk tersebut atau bahan tersebut akan digunakan untuk produksi. Begitu juga dengan bahan kemas. Seperti itu juga akan diberikan identitas di setiap rak-raknya untuk mempermudah pencarian untuk mempermudah teman-teman operator atau operator warehouse untuk melakukan pencarian bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi. Nah, ini fungsi ketiga adalah pengolahan. Pengolahan ini saya bagi menjadi dua, ada yang produk semi solid, liquid dan solid. Ini adalah bagian untuk proses liquid sendiri. Yang mana awalnya adalah dilakukan penimbangan dari warehouse sendiri yang menimbang, kemudian akan diberikan ke produksi. Sebelum diberikan ke produksi, mixing atau kompon dilakukan, itu akan dilakukan IPC dulu, in process control, bahan awal dulu, dilakukan kesesuaian, diperiksa kesesuaian antara uh, yang dilayani, yang diberikan dengan yang uh, yang ada di base record atau di base file atau komposisinya. Setelah itu sesuai, nanti akan kita lanjutkan dengan mixing atau kompon pencampuran menggunakan mesin-mesin di industri itu baik uh, persediaan liquid ataupun semi solid setelah proses kompon itu selesai atau mixing itu selesai sebelum maju ke proses filling atau kemas primer itu akan dilakukan pemeriksaan lagi IPC bahan awal lagi prosesnya seperti itu akan dilakukan pemeriksaan seperti pemeriannya seperti apa kemudian uh, bahan uh, pH-nya berapa kemudian viskositasnya berapa nanti akan dilakukan pemeriksaan jika sesuai akan dilanjutkan ke step selanjutnya yaitu filling kemas atau Uh, Feeling atau kemas primer, kemudian dilanjutkan dengan uh, kemas sekunder dan kemas tersier. Setelah itu nanti uh, akan dilakukan pemeriksaan ulang lagi uh, IPCBK-nya lagi terkait ter uh, kesesuaiannya dengan best record yang kita uh, kita kita gunakan. Kemudian setelah selesai nanti akan dikarantina terlebih dahulu sebelum masuk ke gudang finish good. Setelah dari dari quality assurance kemudian akan disimpan ke gudang finish good. Kembali lagi ke warehouse untuk distribusinya. Nah, untuk pengolahan solid kita bagi tiga untuk metode granulasi basah, granulasi kering, dan metode kempal langsung. Nah, ini uh, bagannya bagan untuk proses pembuatan obat di produksi solid. Bisa dilihat untuk granulasi basah yang menggunakan banyak mesin ya. Uh, biasanya granulasi basah yang digunakan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk proses-proses lain tergantung karakteristik uh, obat atau bahan yang kita gunakan untuk pemilihannya kita contohkan untuk metode granulasi basah yang dimulai dari proses penimbangan, kemudian sama seperti halnya dengan produk-produk yang semi solid dan liquid tadi dilakukan IPC in proses kontrol terlebih dahulu sebelum dilakukan pencampuran awal, kemudian dilakukan pengayakan basah, pengeringan granul, dilanjutkan dengan pemeriksaan FOD terlebih dahulu, kandungan airnya berapa. Setelah dia memenuhi syarat, akan dilanjutkan ke pengayakan kering. Kalau misalnya dia nggak memenuhi syarat, masih kurang, LOD-nya masih belum selesai akan dilakukan kembali pengeringan granul sesuai dengan SOP sesuai dengan uh, best file best yang, yang, yang yang kita punya. Kemudian dilakukan pengayakan kering, pencampuran air. Proses-proses yang di sini nanti akan saya tampilkan uh, mesinnya di slide selanjutnya biar teman-teman mungkin biar bisa melihat kita gunakan di proses produksi. Setelah pencampuran akhir nanti akan uh, dilakukan uh, pemeriksaan homogenitas lagi atau pemeriksaan kadar sebelum dia lakukan pencetakan tablet. Pemeriksaan ini dilakukan oleh analisa QC di sampelnya akan dikirim ke QC untuk dianalisa setelah dia rilis baru dilakukan pencetakan tablet menggunakan mesin cetak. Setelah dicetak, setelah dicetak nanti akan diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan kemas primer. Pemeriksaannya, ter, uh, pemeriksaannya seperti pemeriannya seperti apa? diameternya, kerapuhan, keseragaman bobot, waktu hancur, ketebalan, kekerasan disolusi dan Kadar zat berhasil sendiri ini dilakukan oleh analis untuk oh. uh, sebelum dia rilis, uh, dilanjutkan ke proses primer. Nah, kemudian, uh, setelah dia rilis, dia akan lakukan pencetakan uh, pengemasan. Kemudian, setelah pengemasan akan dikarantina terlebih dahulu, akan diperiksa, dianalisa lagi sebelum dia masuk ke gudang finish Good, setelah dia selesai rilis, masuk ke klinis. Good, dan akan dikirim ke warehouse untuk fungsi distribusi. Nah ini uh, saya contohkan, saya kasih gambar untuk area penimbangan ya, area penimbangan di ruangan produksi, uh, area penimbangan itu bisa dimasukkan ke ruangan produksi ya, di, dia cuma beda beberapa bagian, tapi dia masih dalam satu ruangan area produksi yang areanya sama-sama kelas E, sama-sama kelas E dengan uh, produksi. Di sini terlihat ada LAF besar, LAF yang dibatasin dengan plastiker tank, yang mana LHV itu udaranya tekanannya lebih besar dibandingkan di backgroundnya. Artinya udara-udara uh, yang ada di backgroundnya itu tidak akan masuk ke dalam, tidak akan mencemari ruang penimbangan. Aliran udaranya dari atas dan uh, blowernya ada di atas dan retendangnya ada di bawah. Sehingga alirannya dari atas ke bawah dan tidak mencemari uh, ke bagian luar juga. Ini didesain khusus untuk kegiatan penimbangan. Kemudian ini uh, untuk area area produksi non steril ya untuk salah satu syarat dari CPOB sendiri untuk kondisi jumlah partikelnya ya uh, itu diukur dengan partikel counter namanya syaratnya itu minimal uh, untuk ukuran 0,5 mikron itu maksimal itu 3.520.000 dan ukuran 5 lebih besar dari 5 mikron itu sekitar 29.000 partikel per, Milimeter persegi, jumlah maksimum mikroba untuk produk-produk yang cair, krim, dan padat untuk kelas E nanti akan dilakukan. Kajian risiko berapa sih jumlah maksimal yang diperbolehkan untuk menjamin mutu dari produk, untuk menjamin mutu dari produk itu sendiri? Nah, ini contoh-contoh di area produksi saya ambil langsung. Ini yang pertama di sebelah kiri itu adalah ruangan area koridor, area koridor yang mulai dari atas kita lihat lampunya tertutup. Kemudian kiri kanan adalah pintu-pintunya itu di dalamnya itu adalah mesin-mesin produksi. Kemudian lantainya begitu ya terang ya kelihatan mengkilat berbeda ya se seperti ruangan oka lah mungkin ya ini ruangannya di epoksi untuk mempermudah pembersihannya dan tidak uh, berpori untuk mempermudah bersihan dan partikel-partikel itu nggak menempel di sana. Jadi ketika dibersihkan itu sudah terikut semua dengan partikel partikelnya Kemudian yang kedua ini adalah mesin uh, mesin proses mixing untuk obat-obat sirup dan suspensi. Nah, terdiri dari dua mesin yaitu premix dan mixing utama. Yang di sebelahnya adalah mesin proses untuk krim, proses pembuatan krim dan salep. Sama halnya dengan yang uh, liquid tadi dia memiliki dua mesin, satu main mixing, satu premix. Nah, untuk uh, kemas primernya untuk di liquid dan semi solid tuh ada beberapa mesin yang saya tampilkan ini ada tiga mesin. Yang pertama itu adalah untuk proses filling liquid dan uh, liquid oral yaitu sirup dan suspensi yang tadi setelah di mixing uh, memenuhi syarat untuk diproses kemas primer dan akan di-filling menggunakan mesin ini. Mesin ini terdiri dari dua kabinet, satu filling untuk memasukkan uh, bahan baku atau balap ke dalam botol, kemudian yang kedua kabinet untuk capping, untuk menutup botolnya menggunakan uh, cap yang ditentukan. Yang kedua adalah mesin uh, pembuat tubuh, ya, pengisi tubuh, filling tube. Nah ini mesinnya itu dengan kapasitas 50 tubuh per menit, nah di sini terlihat mesin nanti keluarnya itu inputnya adalah berupa tubuh yang sudah siap dikemas primer dan siap untuk dikemas sekunder yang bawah adalah mesin saset ya piling saset di sini sedang tidak beroperasi jadi saya hanya menampilkan mesinnya saja nah untuk mesin-mesin solid uh, untuk produksi solid seperti obat-obat seperti tablet ya kaplet nah ini mesin-mesin yang kita gunakan untuk proses pembuatan obat-obat tersebut mulai dari mixing granulatornya untuk produk-produk yang menggunakan konsep granulasi basah kemudian pengeringannya menggunakan mesin FBD kemudian pengayakannya menggunakan mesin pismil. Pismil seperti teman-teman lihat nanti di dalamnya ada mesh atau saringannya berdasarkan ukuran partikel yang kita inginkan berapa berapa mikron. Kemudian nanti yang terakhir ada pencampuran akhir menggunakan mesin tintuan ini sendiri. Ini prinsipnya seperti kita mengayak nanti prosesnya alatnya berputar-putar akan dia sampai homogen nanti menggunakan mesin ini. Uh, parameter kritisnya adalah waktu dan kecepatan putaran untuk mesin dismil ini sendiri. Nah untuk mesin cetaknya sendiri kita punya mesin jam CO. Jam CO ini untuk kecepatannya 39 tablet per menit ya. Di sini nanti akan inputnya setelah tadi rilis bahan bakunya. Siap dicetak, akan dicetak menggunakan mesin ini. Kemudian untuk uh, alat untuk produk-produk yang, uh, yang di coating, nah ini menggunakan solution tank untuk pencampuran larutannya dan mesin coatingnya sendiri ada di sebelah kanan. Selanjutnya, untuk yang setelah di coating atau tanpa coating akan di stripping dan di blister ini ada dua mesin yang berbeda. Ada yang di stripping, ada di blister contoh obatnya, ada di sebelah hasilnya seperti apa yang strip, yang hasilnya seperti apa yang blister. Nah, setelah selesai untuk proses pengemasan primer kita lanjutkan dengan proses pengemasan sekunder dan tersier. Nah, ini teman-teman lihat ada yang prosesnya inline dari yang saya sampaikan tadi ada yang prosesnya setelah dikemas primer itu ada yang inline dengan proses kemas sekunder dan tersiernya. Dan tadi jadi berhubungan antara mesin filling dengan kemas dan ada nanti kayak apa injer hole namanya itu tempat yang dilaluin oleh obat ketika dikemas primer nanti masuk ke kemas sekunder seperti yang teman-teman lihat di di di, di layer ya kemudian dilanjutkan dengan ke master CR. oke okay, uh, untuk monitoringnya atau ipc-nya sepertinya uh, ini tugas utamanya adalah spesifikasi peng pengujian kemudian pengambilan pengambilan sampel yang kita tampilkan di bagian tadi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah organisasi dokumentasi dan proses pelulusan yang memastikan pengujian yang diperlukan itu relevan telah dilakukan. Jadi QC ini independen melakukan tugas-tugas spesifikasi dan pengujiannya sendiri, kemudian pengambilan sampel, dan yang ketiga adalah organisasi dokumentasi dan prosedur pelulusan yang memastikan pengujian yang diperlukan itu relevan telah dilakukan. Kemudian untuk analisa risiko itu kita melakukan analisa risiko juga di industri farmasi untuk uh, berdasarkan pengetahuan secara ilmiah untuk pengalaman dengan proses yang sudah disetujui pada akhirnya dikaitkan pastinya dengan perlindungan uh, perlindungan pasien. Uh, prosesnya itu pertama penilaian kemudian yang kedua adalah pengendalian kemudian pengkajian beberapa departemen yang terkait kemudian kita komunikasikan hasilnya seperti apa ini untuk meminimalisir resiko resiko yang terjadi terhadap uh, terhadap mutu produk pengkajian mutu produk tadi itu secara berkala pasti akan dilakukan terhadap semua obat yang terdaftar uh, termasuk produk-produk ekspor tujuan yang pasti yang pertama adalah untuk membuktikan konsistensi proses kesesuaian dengan spesifikasi bahan awal bahan pengemas, dan produk jadi yang kedua untuk melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan uh, untuk prosesnya itu sendiri nah ini hal yang kedua ini harus tetap dilakukan ya dengan tujuan yang, yang yang tujuan yang saya sampaikan sebelumnya kemudian yang tugas yang terakhir adalah penyimpanan dan pengiriman atau distribusi tujuannya pasti adalah untuk untuk membantu dalam menjamin dan integritas obat selama proses penyimpanan dan pengiriman obat. Penyimpanan pengiriman obat sangat-sangat penting dalam kegiatan uh, manajemen rantai pemasok obat yang terintegrasi, mulai dari fasilitas distribusi, kemudian uh, sampai ke fasilitas pelayanan-pelayanan kefarmasian dan pelayanan kesehatan lainnya. Oke, okay, mungkin itu aja Bu Winda yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut di, 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 apa, di forum diskusi baik terima kasih pak hamad atas penyampaian materinya sangat uh, banyak memberikan gambaran bagaimana peluang kerja di industri farmasi terutama untuk uh, farmasis dan apoteker uh, selanjutnya mungkin saya akan lanjut ke materi kedua setelah itu kemudian kita akan lanjut ke sesi diskusi bagi peserta yang ingin bertanya silakan nanti bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat uh, Sebelum melanjutkan pada materi kedua, mungkin saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Pada panitia, bisa saya minta tolong di-share CV dari Mutiara. Baik. Jadi uh, pemateri kita kedua ini telah hadir Ibu Apoteker Tiara Priska Marina Malewa, SSI. Uh, kemudian uh, beliau uh, bekerja sebagai supervisor R&D formula produk baru liquid dan semisolid di PT Guardian Farmatama sejak 2014 sampai sekarang. Pendidikannya uh, jadi uh, beliau S1 di Fakultas Farmasi Universitas Sanudin, kebetulan satu alma mater dengan saya, kemudian profesi apotekernya di Fakultas Farmasi Program Studi Apoteker Universitas Pajajaran Bandung. Nah, beliau sudah tujuh tahun berkecimpung di industri farmasi, Kemudian dapat dilihat di sini email beliau. Jadi jika ada yang ingin bertanya terkait industri, mungkin bisa. Mungkin Bu Tiara bisa dihubungi lewat email. Ya ini. Kemudian ada juga link ID-nya. Mungkin jika ingin saling berkomunikasi, silakan di add link ID-nya. Untuk efisiensi waktu, saya persilahkan kepada Bu Tiara untuk membawakan materi kepada Bu Tiara, saya persilahkan. Terima kasih. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk uh, membagikan, men-share uh, ilmu yang selama ini saya dapat di industri farmasi itu sendiri. Um, terima kasih Bu Winda dan. Bapak Dekan Universitas Mataram atas kesempatannya. Semoga dari share ilmu saya ini bisa mungkin sedikit memberikan gambaran bagaimana sih untuk industri farmasi di Indonesia. Baik, mungkin saya akan share aja kali ya screennya ya biar memudahkan. Oke, okay. kelihatan enggak? Oke, okay, sudah muncul mutiara. Oke, okay. yeah. iya. Okay. Uh, di sini kebetulan untuk di industri farmasi sendiri saya berada di bagian uh, research and development uh, produk obat dan kebetulan saya untuk divisi produk baru. R&D sendiri di industri farmasi itu uh, merupakan satu unit ya di uh, yang sangat uh, penting termasuk sangat penting dalam industri farmasi dan juga di di, uh, di posisinya dipegang oleh seorang apoteker yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Rahmat sebelumnya um, dari manajer dari asmen sampai SPV dipegang oleh seorang apoteker. Nah, ini beberapa Mungkin tadi sudah jelaskan apoteker di industri farmasi ada empat posisi kunci di industri farmasi itu sendiri, yaitu R&D sebagai inova, apa, inovasi untuk produknya, sedangkan itu produksi yang menjalankan produk obat itu sendiri dan QC sebagai eh, pengawas, apa, pemas, eh, pengawasan mutu dari obat yang diproduksi serta QA Quality Assurance sebagai pemastian mutu obat-obat yang diproduksi. Produksi sendiri menjalankan pelaksanaan, eh, pelaksanaan produksi obat hingga pengemasan serta pemastian proses produksi dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan atau yang biasa dikenal dengan catatan batch. Sedangkan untuk QC, maaf, sedangkan untuk QC, QC bertang, eh, bertanggung jawab untuk pengambilan dan pengujian sampel sesuai spesifikasi serta pelulusan bahan awal Maupun produk obat sesuai standar yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Quality assurance atau QA bertanggung jawab untuk pemastian dan monitoring semua proses produksi sebagai pemastian standar-standar kualitas produk, obat, perusahaan, terpenuhi dengan baik. Pengkajian semua dokumen, validasi proses, hingga hasil dan juga audit internal itu merupakan tanggung jawab. Quality assurance-nya itu sendiri, nah, untuk R&D, R&D itu apa? Pengertiannya yaitu serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk membuat produk farmasi baru atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada. R&D di farmasi untuk posisinya tadi, dari segi organisasi, berada di bawah langsung arahan plan manager. Nah, di R&D terdiri dari produk development, packaging development, hingga registrasi officer yang melakukan registrasi ke BPOM. Berikut e, tiga peran utama R&D untuk di industri farmasi: yang pertama, dia sebagai formulator. Formulator itu menyiapkan melakukan pengembangan formula dan kemasan, serta melakukan reformasi untuk produk-produk rutin sedangkan analisa analisa melakukan analisa dari bahan awal yang akan dikembangkan mengembangkan metode analisa produk baru yang dikembangkan serta melakukan stabilitas produk-produk trial skala pilot yang ketiga registrasi registrasi perannya melakukan registrasi produk baik produk baru renewal ataupun registrasi variasi untuk renewal mungkin e, registrasi perpanjang jadi ketika produk sudah habis masa edarnya bisa dilakukan registrasi kembali yang disebut dengan registrasi renewal. Sedangkan registrasi variasi, registrasi yang ketika produk existing mengalami reformulasi atau perubahan, nah makanya kita melakukan registrasi variasi sebagai tambahan data untuk di BPOM. Untuk pengembangan itu sendiri di Indonesia mungkin kita hanya menjalankan untuk mito produk obat yang telah habis masa patennya yang kemudian kita produksi. Kenapa kita nggak menjalankan untuk produk NCI atau New Chemical Entity? Karena untuk penemuan obat-obat baru itu memakan apa dana yang cukup besar ya sekitar 300 juta US dollar dan pastinya waktunya sangat sangat lama untuk menemukan obat-obat dengan molekul baru makanya di Indonesia mungkin hanya mengembangkan untuk e, mitu me produk itu sendiri itu e, untuk development produknya kita dikenal ada dua untuk produk baru produk yang akan dikembangkan didaftarkan atau dalam proses registrasi ke BPOM. sedangkan produk existing atau produk rutin produk yang telah dipasarkan dan diproduksi secara rutin yang telah mendapatkan izin dari Bepom ini awal suatu produk e, dikembangkan. Di sini e, ada marketing. Marketing di sini bertanggung jawab untuk membuat surat produk baru di mana dia akan melihat permintaan pasar serta survei harga produk. E, misalnya e, kalau sekarang dibandingkan apa di ibaratkan sekarang itu masa-masa pandemi ya, pasti kebutuhan obat Misalnya obat untuk antivirus itu sedang berkembang. Nah, dari sini mungkin marketing bisa melihat pasar dan mulai mencari produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dari marketing ini sendiri surat tersebut akan direview oleh top management. Top manajemen itu termasuk plan manager. Dia akan mereview produk, kemudian memastikan industri. Industri yang memiliki fasilitas sesuai dengan CPO, misalnya di pabrik itu sendiri tidak memiliki fasilitas produk yang akan dikembangkan, dia bisa melakukan maklum di pabrik lain. Kemudian setelah produk ini direview bersama bersama purchasing dan R&D akan menganalisis atau menghitung biaya material yang dibutuhkan dalam proses produksi obat nanti, entah itu dari biaya materi, material, API, eksipien, bahkan kemasan, sehingga dapat kita lihat nanti pasarnya itu dia bisa menguntungkan berapa banyak di pasar nanti. Kemudian obat dikembangkan ini, apa suatu produk baru ini mulai dibuat rancangan oleh R&D Kemudian analisanya juga dari analisa API-nya, analisa bahan awalnya apakah sesuai apa tidak, misalnya berdasarkan USP ataupun kompedia lainnya. Kemudian dari analisa dia akan mengembangkan metode untuk pemeriksaan produk baru tersebut. Di sini registrasi akan menyiapkan dokumen-dokumen registrasi yang akan didaftarkan ke BPOM. Di sini alur produk baru yang pertama dilakukan seorang R&D adalah uh, studi literatur uh, aktif ingredient-nya, kemudian dia akan membandingkan juga dengan inovator yang yang sudah ada di pasar. Studi literatur itu sendiri bisa dilakukan uh, dengan berdasarkan uh, kompendia, kompendia yang sudah ada. Dan di situ kita bisa lihat juga dia akan uh, income-nya ke eksipien mana misalnya. Jadi ketika uh, kita akan trial lab, kita sudah bisa menghindari hal yang diinginkan. setelah itu kita melakukan praformulasi. Praformulasi ini lebih uh, menekankan untuk mengenal karakteristik dari zat aktif itu sendiri. Dari bentuk, bentuk zat aktifnya, solubility-nya, atau enggaknya, kemudian pH dia stabil berapa, dan e, degradasi terhadap e, suhu ataupun pH ataupun kelembaban, e, kita harus tahu. Sehingga ketika kita mulai trial skala lab, kita sudah bisa menghindari misalnya dia sensitif cahaya, oke okay, berarti kita lakukan untuk trial skala lab-nya di tempat gelap, misalnya dia sensitif uh, apa panas kita berusaha untuk menghindari uh, apa suhu-suhu yang bisa mendegradasi obat tersebut. Kemudian trial skala skala lab sebelum trial skala lab kita pasti akan membuat rancangan formula dulu ya. Mulai dari eksipiennya uh, misalnya suatu sirup uh, dia itu ada apa konsolven uh, pemanis ataupun pengawet, perasa, dan segala macam. Kita akan merancangnya sesuai dengan karakteristik obat yang kami miliki. Serta inovator. Kita biasa mengacunya ke inovator. Kalaupun inovatornya misalnya rasanya seperti ini, kita bisa bisa untuk mengacu ke situ. Nah, kemudian trial lab itu sendiri tidak hanya dilakukan Kali, dua kali ya, itu bisa berkali-kali sampai kita mendapatkan formula yang uh, kita inginkan sesuai dengan formula yang stabil for, uh, produknya. Dan di situ, kita juga, sambil melakukan trial, kita juga me apa, mengembangkan metode analisa dari produk tersebut di spesifikasinya kita biasa berdasarkan kompendia dari zat aktif itu sendiri ya misalnya untuk pH e, BJ viskositas itu e, berdasarkan kompendia setelah trial skala lab sudah e, memenuhi syarat e, kita mulai e, melakukan scale up trial skala pilot trial skala pilot itu sendiri biasanya minimal 10% besar batch-nya dari e, kapasitas mesin itu sendiri Misalnya mesinnya berkapasitas 100 liter. Nah, minimal kita melakukan trial skala pilot itu adalah 10 liter, minimal banget. Nah, dari trial skala pilot apa yang kita cek? Pasti dilakukan IPC ya, pengujian kadar dan IPC kalau tablet ini ada kadar air planul, bobot, waktu hancur, kekerasan, keregasan dan disolusi. Setelah melakukan trial skala pilot produk akan dikirim ke stabilitas. stabilitas ini akan menentukan apakah produk yang akan yang kita kerjakan ini apakah stabil untuk beberapa tahun ke depan stabil dengan suhu berapa dia akan stabil apakah tidak akan mengalami perubahan warna ataupun perubahan rasa, perubahan pH. Nah, di sini kita melakukan stabilitas untuk itu. Ketika kita melakukan trial scale pilot, kita didampingi juga oleh tim validasi. Validasi di sini memastikan untuk proses pilot itu sendiri telah berjalan sesuai prosedur yang kita buat. Ketika trial scale pilot sudah dilakukan dan stabilitas dilakukan selama enam bulan, kita bisa menyusun untuk registrasi produk baru. Menyusun dokumen registrasi produk baru ini. Uh, tentu saja uh, mengumpulkan data-data terkait produk-produk uh, yang akan kita uh, apa kita daftarkan entah itu dari dokumen validasinya, dokumen pilot arendinya, uh, CO azat aktifnya, CO eksipien uh, serta data stabilitas itu sendiri. Nah, ketika registrasi produk baru sudah lancar uh, dan uh, stabilitas juga sudah oke. Okay, Bepom akan mengeluarkan NIE. Nah, NIE ini uh, untuk uh, sebagai uh, tanda bahwa suatu obat itu sudah siap untuk dipasarkan. Nah, kita akan melakukan persiapan launching uh, dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta um, di sini kita sudah bisa melakukan produksi komersil. Produksi komersil itu sendiri tetap uh, melakukan IPC oleh QC dan pengujian kadar sehingga kita mengetahui apakah produk yang kita komersilkan, misalnya besar batch udah gede, udah 100, itu tetap stabil, itu tetap memenuhi syarat kadar, apa tidak. Dan validasi di situ memastikan proses tersebut. Ketika produk komersil udah dijalankan, kita hmm, akan memasarkan produk ke market. Tapi tidak berhenti itu saja. Market uh, di market kita juga tetap melakukan pemantauan. Pemantauannya bisa berupa uh, pharmacovigilance. Jadi dia memonitoring mutu apakah uh, produk di, ketika dipasarkan sudah uh, uh, tetap memenuhi syarat, apakah produk yang kita pasarkan uh, ada efek samping terhadap masyarakat gitu. Jadi sehingga kita tetap memantau itu dalam bentuk farmakovigilance. Di Guardian Farmatama sendiri, kita di web itu ada form untuk pengisian farmakovigilance. Jadi ketika ada laporan keluhan atau kendala di pasar, kita bisa melaporkannya di situ. Sehingga Guardian Farmatama sendiri bisa langsung tahu monitoring, bisa memonitoring produk-produk yang dipasarkannya. Nah, berikut ini penjelasan yang tadi ya. Melakukan analisa, yang pertama itu analisa inovator, kemudian melakukan studi literatur, serta proformulasi terlebih dahulu sebelum sebelum melakukan formulasi, dan scale up. Scale up ini membuat dokumen pengolahan induk dan pengemasan induk untuk trial skala pilot. Trial skala pilot dilakukan sebanyak dua batch. Nah, ini Uh, tentu saja untuk re-skala pilot dilakukan IPC analisa kadar serta stabilitas. Ketika hasil scale up dilakukan stabilitas dipercepat 6 bulan dan eh uh, uh, 6 bulan dan 24 bulan itu berarti proses uh, registrasinya juga sudah oke, okay. NIA keluar dan launching. Ini uh, contoh untuk stabilitas uh, jangka panjang dan dipercepat ya. Kenapa kita lakukan stabilitas? Karena kemampuan suatu obat untuk mempertahankan sifat dan karakteristik agar sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat selama masa penyimpanan. Kebetulan untuk di Indonesia sendiri karena dia iklimnya ini ya, iklimnya panas makanya kita ada accelerated stability dia di suhu 40 derajat Celcius dan RH-nya 75%. Ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dan untuk long-term stability-nya itu pada suhu 30 derajat Celcius, di RH 75%, ataupun di 25 derajat Celcius, eh, pada RH 60%. Stabilitas dipercepat ini sendiri dilakukan selama eh, pada periode 0, 3, dan 6 bulan sedangkan untuk long term stability di pada periode 0, 3, 6 9 12 18 24 bulan. Jadi di bulan-bulan inilah sampel itu akan diuji. Entah itu kadarnya IPC-nya serta eh, apa zat pengawet pun juga diperiksa. Ini pengertiannya ya kalau untuk accelerated dan eh, long term stability. Uh, selain pengembangan produk baru di area juga mengembangkan produk-produk uh, existing -produk atau produk rutin uh, dilakukan jika ada uh, atau uh, perubahan eksipien yang mempengaruhi kestabilan sediaan alternatif alternatif source sendiri itu menyangkut API misalnya ada uh, dari ada masalah dengan supply API di pas uh, selama proses produksi, kemudian pasti kita akan mencari uh, source mana yang bisa konsisten atau rutin mem mensuplai API itu sendiri ke uh, pabrik kita. Makanya kita melakukan uh, data alternatif source. Di situ pasti kita akan melakukan lagi uh, pengembangan, uh, mungkin karena uh, beda supplier, beda pabrik yang buat bisa memberikan dampak terhadap produk yang kita uh, kembangkan. Makanya dilakukan untuk pengembangan produk existing. Terus trend data, trend data di luar spesifikasi. Jadi ketika produksi, selama produksi, trend datanya misalnya uh, setelah launching, kok dia berubah ya, kok dia uh, masuk TMS, nggak masuk sesuai spesifikasi, uh, mungkin ada kesalahan ataupun Uh, uh, dia tidak stabil ketika produk itu uh, diperbesar ataupun uh, di apa dikomersilkan, sehingga uh, kita akan mengembangkan kembali jika terjadi hal-hal ya, di luar spesifikasi. Kemudian perubahan mesin ataupun tempat maklun, karena uh, mesin itu sendiri uh, akan mempengaruhi uh, kestabilan suatu produk makanya dilakukan pengembangan uh, untuk produk-produk uh, existing. -produk perubahan batch, perubahan basis tentu saja karena dari misalnya awalnya dia biasanya 100 liter berpindah menjadi 400 liter ataupun 800 liter itu sangat berpengaruh sekali untuk kestabilan suatu produk tentu saja sehingga BPOM mensyaratkan untuk perubahan nah, database di, perlu dicatat uh, atau perlu didokumentasikan uh, uh, di, di registrasi. Nah, ini ada juga poin kelima aturan terbaru dari BPOM. Aturan terbaru dari BPOM misalnya uh, mensyaratkan uh, untuk menghilangkan sesuai uh, zat eksipien tertentu. Misalnya sekarang untuk produk-produk sirup eh uh, Ben lebih ditekankan untuk tidak digunakan eh, karena eh, syarat dari BPOM itu sendiri, sehingga kita perlu reformulasi, kita perlu melakukan reformulasi sehingga perlu lagi skala pilot, perlu lagi untuk pendaftaran registrasi produk. Berikut alur produk reformulasi produk ya ataupun development produk existing itu sendiri hampir sama sebenarnya dengan produk baru kita pas e, dari ada produk yang bermasalah kita melakukan studi literatur tentu saja studi literatur ini misalnya masalahnya di mana apakah bisa diatasi e, dengan perubahan formula ataupun apakah bisa diatasi dengan e, adjustment adjustment spesifikasi sehingga e, kita bisa melakukan reformulasi setelah reformulasi sudah oke okay, kita melakukan scale up kembali Kemudian di stabilitas kembali dan e, nanti ada registrasi. Registrasi di sini tadi saya sudah jelaskan registrasi variasi dan e, ini merupakan e, satu bentuk e, untuk bisa e, kita bisa ajukan ke BPOM. Setelah BPOM menerima nanti ada surat persetujuan perubahan dari BPOM itu sendiri, baru bisa kita produksi komersil kembali nah ini saya akan sedikit menjelaskan masalah tentang uh, pengembangan suatu obat itu sendiri ya obat itu kan tentu saja keinginan kita untuk bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif uh, ada obat yang untuk sebagai uh, penunjang ada obat yang untuk uh, menyembuhkan serta obat yang memelihara kesehatan uh, kita nah ini pun uh, tentu saja harus aman dikonsumsi sehingga obat tidak boleh dibuat sembarangan. Nah makanya untuk itu obat dibuat secara eh, be, apa, melakukan eh, dilakukan sesuai dengan CPOB cara pembuatan obat yang baik. Prinsip CPOB sendiri itu merupakan eh, apa eh, men, hal yang menunjang untuk obat itu diproduksi. Mutu obat mencakup bahan awal, proses pembuatan, pengawasan mutu, bangunan dan fasilitas, personalia, dan peralatan. Di industri tentu saja tidak lepas dari yang namanya CPOB. Makanya kita tentu saja harus berpegang pada CPOB itu sendiri. CPOB di dalam aturannya itu ada membahas tentang personalia, bangunan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan obat yang baik, inspeksi diri, sistem mutu industri farmasi, kualifikasi, validasi, kegiatan lidaya, dokumentasi, dan pengawasan mutu tentu saja. Di sini kita bisa lihat bahwa suatu produk kualitas berkualitas ber 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 itu Memiliki aspek yang sangat banyak ya, nggak nggak cuman untuk produk itu sendiri, tapi banyak poin-poin yang harus uh, diperhatikan. Misalnya tadi bangunan sendiri itu mempunyai tata letak khusus dari uh, segi produksi. Kemudian misalnya dari penyimpanan itu tidak boleh sembarangan, penyimpanan itu harus sesuai dengan penyimpanan obat itu sendiri. Uh, kemudian personalia, personalia yang menjalankan. Uh, industri farmasi itu haruslah terkualifikasi, uh, dan dia, melaku, uh, dia mendapatkan pelatihan terus-menerus sehingga bisa uh, memegang penuh tanggung jawab di industri farmasi. Um, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, ya. Sedikit dari takutnya, udah berapa ya jamnya? Ya? Bu Winda, udah ini belum, ya? gak apa-apa mbak silahkan oh, lanjut oh, aja lanjut, ya. nah ini untuk gambaran aja ya di di suatu produk itu tentu saja eh, banyak peran-peran yang memegang eh, penuh tanggung jawab untuk eh, men menciptakan produk yang berkualitas tinggi dari R&D, penyimpanan eh, bahan baku produksi pengawasan mutu, pemastian mutu, serta permasaran. Kesemuanya e, be, bisa saling bekerja sama untuk e, menciptakan produk yang berkualitas untuk masyarakat, sehingga tidak bisa ber, bekerja sendiri-sendiri di e, industri farmasi. Kita pasti selalu untuk e, membutuhkan, bukan membutuhkan ya, pasti obat itu prosesnya kan panjang, ya, jadi dalam setiap proses itu pasti e, ada Peran-peran yang dibutuhkan untuk mengembangkan obat menjadi berkualitas um, untuk para farmasis yang masih bingung untuk memilih uh, industri farmasi. Uh, mungkin uh, in berikut uh, gambaran bahwa industri farmasi itu membutuhkan uh, banyak orang, banyak uh, farmasis yang bisa uh, mengisi mengisi untuk uh, pengembangan suatu obat meng, uh, di pasar Indonesia karena dari segi dari dulu sampai sekarang uh, industri farmasi terus bertambah ya enggak nggak nggak cuma itu itu aja banyak industri industri baru di Indonesia tuh uh, makin makin banyak dan uh, saya harapkan mungkin tidak tidak hanya di Pulau Jawa ya karena memang dilihat dari dari Ininya hanya berkisar sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Semoga sih untuk di kedepannya bisa berkembang di uh, pulau lain, misalnya Kalimantan, Sulawesi, uh, Maluku ataupun Papua. Karena uh, agar semua ide, semua inovasi yang dimiliki oleh farmasis bisa tertuang uh, di industri farmasi. Gitu. Uh, pesannya untuk para farmasis kenali minat kenali minat Anda. Misalnya kamu Anda suka dengan teknologi farmasi ataupun sediaan ataupun suka dengan untuk kimia analisis. Itu bisa sangat dibutuhkan di industri farmasi. Kemudian kenali industri yang kamu tuju. Misalnya industri ini A ataupun B, dia itu lebih dia itu lebih pressure-nya di mana atau enggak, suasana kerjanya gimana, kenali itu dulu. Kemudian, ketika kita sudah mengenal apa yang kita suka, apa yang industri yang kita tuju, beranikan diri, percayakan diri bahwa kita bisa gitu loh, bahwa kita bisa untuk masuk di industri farmasi. Tentu saja, percaya diri juga harus mempunyai basis keilmuan ya, karena walaupun percaya diri, tapi tidak tahu apa-apa, bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Kemudian tajamkan soft skill ya. Pas pasti soft skill itu sangat dibutuhkan di industri farmasi sebagai pemimpin, sebagai decision maker, sebagai apa penanggung jawab pastilah pasti dibutuhkan soft skill itu sendiri. Di di industri farmasi kita bekerja dengan banyak orang. Terkadang kita masuk kita baru kita bisa ini, kita bisa bertemu dengan operator-operator yang uh, lebih senior. Nah, dari situ mungkin kita juga uh, harus punya uh, sopan santun, tata krama ya. Walaupun misalnya dia kita SPV ataupun staf, dan dia operator, tentu saja sopan santun, tata krama itu pasti dibutuhkan ya uh, di industri farmasi. Yang keempat, adalah long, long life liner. Tadi saya udah jelaskan bahwa... Uh, Uh, terkadang di industri farmasi kita ketemu sama operator-operator yang sudah senior uh, tidak tidak meng, apa apa uh, kita bisa belajar dari operator itu sendiri uh, karena dia pasti lebih banyak tahu tentang keadaan industri farmasi tidak apa-apa misalnya kita bertanya uh, apa yang kita belum tahu karena Uh, yang namanya belajar itu dimanapun, kepada siapapun pun kita bisa belajar dan uh, kemudian yang terakhir yaitu ya mampu bekerja sama dengan tim ya, kita harus menyingkirkan ego kita uh, untuk uh, bisa ber, bekerja sama, karena yang tadi saya balik lagi, bahwa suatu produk itu kan tanggung jawabnya bukan cuma satu orang, itu tuh banyak orang, jadi Ketika kita uh, bisa bekerja sama, produk yang dihasilkan pun juga lebih baik. Yang uh, tujuan produk kita pun juga uh, tercapai. Itu aja sih. Terima kasih ya. Eh, mungkin ada video sedikit ya, Bu Winda. Ya, Bu Tiara, silakan. Bisa tolong di-share. Baik, saya, uh, Panitia. Video pembuatan krim, ya, iya, iya, Yeah, yeah. Uh, ini saya ngambil dari YouTube ya. Jadi kalau untuk video selama proses formulasi kita di lab tuh jarang banget untuk bikin video. Jadi paling saya ingin um, melihatkan seperti inilah biasanya untuk uh, pengembangan obat trial kita. Uh, ini contoh krim ya. Pertama ditimbang dulu, kemudian kita mengkombinasikan bahan-bahan bakunya, entah itu dari fase minyak serta fase airnya. Tadi ada surfaktannya, ada emuliannya, ada humektan, ada pengawet, serta antioksidan. Setelah itu kita akan melakukan pemanasan untuk mencairkan fase-fase minyak tadi dan memanaskan fase airnya biasanya eh, untuk eh, zat aktif sendiri kita masukkan di terakhir ya karena ada beberapa zat aktif itu tidak stabil untuk eh, pemanasan suhu di atas 60 derajat jadi ketika eh, basis krim udah jadi kita baru akan membuat eh, larutan zat aktif Nah ketika sudah fase air dan fase minyaknya sudah di dicampur, nah ini mulai diaduk hingga homogen, nah di sini kalau untuk spesifikasinya pasti homogenitas paling penting ya karena kalau krim nggak homogen pasti zat aktifnya juga nggak bisa merata di krim itu, nah kemudian kalau sudah jadi dimasukkan ke dalam wadah dan ya udah kita akan biasa mengirimkan ke bagian analisa untuk diperiksa uh, dari kadar PH serta uh, uh, yang lainnya ya spesifikasi yang lainnya nah itu saja paling uh, untuk video yang lain Bu Winda minta tolong di-share katanya Pak Rahmat baik uh, saya share dari yang sirup, gih di awal, kemudian ya. yang kecil, gih. Nah, baik, kembali lagi ya bersama saya, Rahmat. Nah, ini adalah. Saya sampaikan di video, di gambar sebelumnya adalah ada dua tangki di dalam proses, ya ada premix dan mixing utama. Nah, di sini akan dicampurkan di bahan-bahan baku itu akan dimasukkan baik melalui main hallnya sendiri atau tutupnya ya, atau bisa langsung disedot ke dalam mesin sendiri. Karena kapasitasnya kan lumayan besar, ada yang sampai 1.000 sampai 2.000 kilo. Jadi proses pemasukan bahan baku ke dalam pesel dalam tangki itu bisa disedot atau dengan manual. Manual mungkin biasanya bagi bahan-bahan uh, baku yang jumlahnya di bawah 1 kg. Nah, selebih dari itu dimasukkan secara uh, proses vakum ya, vakum ke dalam mesin. Nah, ada yang proses tuang yang seperti yang ditampilkan di video itu dengan jumlah yang lebih sedikit dimasukkan ke dalam manhole-nya atau lubangnya atau tutupnya sih mesin itu sendiri secara manual. Nah seperti ini uh, setelah dicampurkan nanti akan dilakukan uh, homogenisasi menggunakan pengaduk seperti yang kalau dilihat mungkin ada mixer ya seperti itu ya dengan parameter kritisnya adalah uh, waktu pengadukan lama-lama uh, pengadukan kemudian kecepatannya berapa serta suhu suhu yang di yang di yang dicapai seharusnya kelarutannya berapa nanti akan kita sesuaikan dengan suhu kelarutan dari bahan baku itu sendiri dari premik yang tadi akan di Transfer ke dalam main mixing atau mixing utama, kemudian dicampurkan bahan-bahan lain. Tujuannya ini dibedakan adalah e, kekhawatiran terhadap satu bahan baku itu yang kelarutannya berbeda dengan dilarutkan terlebih dahulu di premix, kemudian dicampurkan ke mixing utama untuk meningkatkan kelarutannya si bahan baku itu sendiri. Nah, untuk bahan baku ini, kemudian dicampur secara manual, tuh bahan-bahan baku yang lain seperti pewarna, mungkin e, pengawet, kemudian dihomogenkan kembali dengan parameter yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, setelah proses e, pencampuran selesai, kemudian nanti akan, dile, e, akan dilewatkan melalui filter. Filternya itu dengan ukuran, be, ukuran ter, tergantung dari si produknya sendiri. Ada yang mesh. Kalau kita menggunakan mesh mesh 80 atau mesh 100 itu berdasarkan ukuran dari partikel yang kita inginkan. Nanti akan dilewatkan melalui filter Kemudian disimpan ke dalam lain atau tangki yang yang lain. Nah, ketika masuk ke tangki yang lain akan dilakukan parameter IPC. Nah, di situ akan sebelum dilakukan kemas sekunder akan dilakukan IPC terlebih dahulu akan disampling. Setelah rilis baru akan dikemas primer. Ini akan produknya melalui melalui filter seperti ini prosesnya. kemudian ditransfer ke vessel yang lain atau tangki yang lain. Oke, itu untuk uh, proses <coughs> proses mixing ini untuk pembersihannya. Pembersihannya dilakukan untuk tangki yang sebesar ini pasti akan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem yang sudah ada di uh, mesinnya itu sendiri menggunakan uh, air PW dan desinfektan untuk uh, menghasilkan uh, kebersihan tingkat kebersihan yang kita inginkan uh, di validasi pembersihan itu sendiri. Nah, pembersihan dilakukan uh, tentunya ketika uh, proses sudah selesai dilakukan Nah, prosedur pembersihannya pun akan harusnya sudah tertulis tercantum di dalam SOP. Jadi operator nggak perlu mikir lagi apa sih kemarin gimana sih cara pembersihannya semua sudah tercantum semua sudah tertuang di dalam uh, SOP atau protap yang ada di mesinnya itu sendiri. Oke okay, baik Bu Indah untuk proses uh, apa uh, pembuatan sirup atau suspensi ya tadi uh, secara Uh, apa namanya gambarnya? Seperti apa atau videonya? Oke, selanjutnya video Baik, tentang uh. kait granulasi. Nah ini untuk video terkait proses gambaran terkait proses granulasi ya. Uh, sama halnya dengan proses mixing sirup tadi untuk bahan baku yang jumlahnya cukup besar itu dimasukkan menggunakan ke dalam tank itu menggunakan sistem vakum ya. Sistem vakum disedot dan akan masuk melalui ke mesin melalui uh, melalui lubang peselnya di dalam tank itu sendiri. Nah ini adalah salah satu contoh mesin <tuh> high speed mixer granulator. Nah, bahan baku-bahan baku di sini akan dimasukkan secara bertahap kemudian akan di di mixing, akan di di mix, dicampurkan. Parameter kritisnya di sini masih sama seperti sebelumnya adalah waktu waktu pengadukannya berapa lama, kemudian kecepatannya Oke, seperti ini kira-kira untuk proses pencampurannya ya. Dia menggunakan mixer, kemudian nanti setelah ini ditransfer ke mesin FBD atau Fluid Bed Drying untuk proses pengeringannya. Dia ditransfer secara otomatis menggunakan pipa yang sudah terhubung langsung dengan mesin FBD. Nah, valve-nya dibuka, kemudian akan mengalir ke mesin FBD yang berada di sisi sebelahnya. Parameternya juga, parameternya ini adalah proses pengeringannya, waktu pengeringannya, pengeringannya berapa lama, kemudian suhu inlet, suhu outletnya berapa, nah itu yang menjadi parameter kritis ketika proses uh, menggunakan mesin FBD ini sendiri. Setelah proses ini selesai, nanti kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan LOD. Nah, sini tampilkan juga pembersihannya dilakukan secara otomatis uh, dengan proses CIP, cleaning in place di. Mesin itu sendiri dengan dengan, dengan cara otomatis. Oke okay, baik uh, itu untuk proses uh, sedikit video terkait ilustrasi proses uh, granulasi ya menggunakan mesin mesin FBD dan HMG. Terima kasih Bu Inda. Terima kasih Pak Rahmat dan Bu Tiara atas penjelasannya sangat menarik. Eh, Pak Rahmat dan Bu Tiara sebelumnya menjelaskan dulu. Jadi eh, mahasiswa yang hadir ini eh, berbagi, eh, dari berbagai semester, dari semester 1 hingga semester akhir. Jadi mungkin kalau yang semester 1 mungkin mereka baru mengenal menimbang deh okay. baru mengenal menimbang tiba-tiba langsung diperkenalkan sama <laughs> mesin -mesin. Uh, ya mesin-mesin yang canggih mereka baru ketemu lumpang untuk mengaduk eh sudah ketemu mixing jadi ini uh, memang itu tujuan kami untuk early exposure jadi uh, mereka sejak dini kita perkenalkan terkait dengan uh, industri jadi mereka punya gambaran jadi tidak selama ini mereka kan cuma misalnya di farmasi teknologi nih, yang padat Tadi sudah ada granul, contohnya. Jadi, dari granul itu, kita akan Kempa menjadi tablet. Mungkin mereka masih mikir, nih, granul itu apa sih sebenarnya untuk yang semester satu? Nah, semester yang atas-atas mungkin sudah ada gambaran. Kemudian, tadi sudah ada juga terkait pembuatan krim, kemudian perbuatan... sorry, pembuatan sirup. Jadi, tadi mungkin mahasiswa kami masih mikirnya bagaimana cara menimbang tiba-tiba langsung dapat uh, apa ya gambaran bagaimana prosedurnya jadi uh, jangan dipikir buat mahasiswa semua jangan dipikir komplikatednya uh, susahnya begitu jadi nanti ah nggak mau deh masuk di industri susah banget banyak prosesnya nah jadi uh, pemateri yang pada hari ini mereka mencoba untuk menyampaikan kalau di industri farmasi itu banyak 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 apa ya pintu yang dapat kita masuki jadi mungkin mereka baru kenalnya uh, teknologi uh, padat, kemudian semi solid. Nah ini sudah semua gambaran dari uh, apa yang kalian dapat, apa yang kalian peroleh di uh, perkuliahan selama ini. Sama juga mungkin tadi mereka kenal istilah APC. Mungkin di lab kita atau di perkuliahan kita cuma tahunya evaluasi sifat fisik ya, jadi kalau evaluasi. ya kalau mereka dengar ipfs e itu apa ya bu gitu kan nah kalau kita sebut ini evaluasi sifat fisik yang seperti yang kalian lakukan di lab pada bagian ini nah mereka baru, oh ya sebenarnya sama seperti yang kalian lakukan di uh, perkuliahan dengan nanti akan kalian lakukan di pekerjaan mungkin tadi mereka belum ada gambaran seperti itu jadi itu tadi, jadi semester 1 dan sampai semester akhir mahasiswa yang gabung pada hari ini, jadi mereka baru men, apa ya? Kalau di perkuliahan kita fragmen-fragmen kecil. Nah sekarang diberikan gambaran yang besar. Kalau di industri seperti ini, nanti bisa kalian masuk ke berbagai macam tadi apa ya? Berbagai macam bidang seperti yang dijelaskan. Baik. Pak Rahmat dan Bu Tiara, di sini sudah banyak sekali pertanyaan, sangat antusias saya lihat pesertanya di sini, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. E, mungkin untuk lebih interaktif diskusi kita hari ini, saya persilahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand, nanti dari Panitia akan e, open mic, kemudian dapat memberikan pertanyaan langsung kepada pemateri pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, mungkin malu-malu uh, ya pesertanya. <laughs> Jadi uh, di forum dari, chat kayaknya ya, banyak kali ya. ya uh, di forum chat dari panitia sudah merangkum per, beberapa pertanyaan yang diberikan. Uh, mohon panitia untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh pemateri. baik sudah di share mungkin jaringan baik uh, mungkin ada kendala teknis Oke okay, baik sudah tampil pertanyaannya. Oke okay, bisa di slideshow Panitia. Oke. Okay. Oke, okay. mungkin beberapa pertanyaan di sini sudah tampil, pertanyaan untuk Pak Rahmat terkait penentuan expired date dari produk untuk diregistrasi, pertanyaannya apakah uji stabilitas dipercepat dapat digunakan sebagai data untuk penentuan expired date, bagaimana mengkonvert hasil uji stabilitas dipercepat ke dalam penentuan masa expired date jadi jika menggunakan stabilitas long term tentu jika saja akan memakan waktu lebih lama bertahun-tahun. Mungkin, mungkin atau ya, ya lebih ya, tepatnya teman. kayaknya ke Butiara kayaknya ini. Ya biar ya. lebih jelas mungkin. Ya bu. Ya, gitu. ya silahkan uh, ke Butiara. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Vivian dari UGM uh, di sini bertanya. Apakah uji stabilitas dipercepat dapat digunakan sebagai data untuk penentuan ED? Bagaimana mengkonversi hasil uji stabilitas dipercepat ke dalam penentuan masa ED? Ah, itu dulu ya pertanyaannya. Untuk eh, apa, stabilitas dipercepat sendiri eh, dilakukan untuk eh, sebagai bahan eh, registrasi kita. Tadi kan ada step eh, kita sudah mulai memasukkan Dokumen registrasi itu sendiri, nah, ketika kita sudah ke BPOM, itu tuh kita bawa data stabilitas enam bulan atau data stabilitas dipercepat enam bulan, di mana diharapkan dari data stabilitas dipercepat ini bisa kelihatan produk tersebut dengan suhu ekstrim, suhu kelembaban ekstrim, dia tetap stabil sehingga mulai dilakukan registrasi obat. Jadi kalau untuk meng, uh, sebagai acuan apakah ed-nya bisa ditentukan uh, belum tentu ya karena ka, karena yang dibutuhkan oleh Bepong sendiri adalah uh, halo ya Butiara jelas suaranya Ini hitam kok gini ya Sebentar ya iya uh, apa stabil uh, karena yang dibutuhkan untuk registrasi BPOM itu tetap data stabilitas 2 tahun. Data registrasi, uh, data stabilitas dipercepat hanya untuk gambaran-gambaran uh, gambaran saja, apakah produk tersebut uh, layak untuk diregistrasi. Uh -uh. Jadi, sementara itu saja, karena kalau untuk ED, perdet tetap dibutuhkan data stabilitas uh, 2 tahun. Makanya, untuk suatu produk baru. Uh, perjalanannya panjang banget ya, karena dari dari trial swale pun bisa memakan waktu setahun sampai dua tahun. Ketika sudah di pilot, uh, kita harus stabilitas lagi untuk empat ta uh, apa, dua tahun, jadi total mungkin bisa tiga sampai empat tahun uh, usia produk baru itu sendiri ya, uh, hingga bisa di-launching tuh agak lama memang. Tapi memang itu uh, prosedural dari uh, BPOM itu sendiri. sendiri. Baik, Bu Tiara Ada lagi yang ditambahkan? Uh, ada lagi? Maaf, ini Bu Winda. Saya agak error nih komputernya. Tadi pertanyaan yang kedua, apa lagi ya? Di bawah ya? Uh, konversi Sampai hasil uji stabilitas dipercepat ke dalam penentuan masa expired tadi udah dijawab, sepertinya. Jadi, um, ya, ya, itu cuma semang. saja gambaran, gambaran, ya, gambaran doang. Uh -uh. Uh -uh. baik. Uh -uh. pertanyaan selanjutnya masih dari Mbak Vivian. jika pengujian kisi tidak memenuhi syarat, apakah langsung direject atau sampel diperluas? kemudian jika setelah sampling kedua hasilnya lolos, bagaimana pengambilan keputusan kisi? apakah ditolak ataukah dirilis? terima kasih. Hmm. Oke, okay. uh, baik Bu Winda, saya akan coba jawab untuk <tuh> untuk proses ya, untuk misalnya uh, bahan baku kita untuk bukan bahan baku ya, proses ya. Anggaplah itu adalah bahan produk antara. Produk antara yang sudah kita mixing. Okay. Ternyata ketika hasil pengujiannya ma maaf. ya. Apakah masih Halo. Halo? Cek. Sudah Bu Winda, masuk. Halo, Ceng. Halo, Bu Winda. Bu Tiara. Iya, halo. Ini yang lain pada mut ya? Gimana ya? Enggak tahu. Maaf, sinyalnya Bu Winda yang agak terganggu. Oh, gitu. Ya, sudah. Saya langsung jawab aja ya untuk yang pertanyaan kedua. Uh, saya contohkan misalnya pada proses pada proses mixing. Setelah mixing selesai, kita ada hmm. lakukan pengujian sebelum kemas primer ya. Halo Bu Winda. Mohon maaf Pak Ahmad, Butiara ada masalah koneksi tadi tiba-tiba sepertinya down koneksi di ini di prodi. Oh, <laughs> baik. Oh, gitu. Ini saya. <laughs> gih. 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 <laughs> gih. Mohon maaf. Baik, jadi mungkin kami lanjutkan gih, tadi uh, terkait kisi, apakah ditolak atau ditulis <laughs> jika hasilnya tidak seperti yang tertera pada standar. Iya. Yeah. Baik, uh, saya coba jawab lagi, ulang lagi ya untuk uh, proses. Kalau misalnya peril, bukan perilisan ya, hasilnya tidak memenuhi syarat ketika dilakukan pengujian pertama. Sebagai contohnya, ketika proses hmm? uh, mixing selesai, kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Anggaplah dia, misalnya yang tidak masuk itu adalah pH. pH-nya nggak masuk. Seperti apa sih tindak lanjutnya? di protap atau di uh, prosedur tetap atau SOP yang kita buat di QC buat pasti akan uh, melampirkan berapa sih jumlah maksimal dilakukan pengujian. Misalnya bisa lakukan dilakukan pengujian ulang. Pengujian ulang atau sampling ulang. Jika hasil memenuhi syarat masih dalam rentang tang jumlah yang ditaratkan oleh SOP itu masih nggak masalah, akan diriliskan. Jika misalnya melebihin waktu yang jumlah yang ditetapkan tadi akan dilakukan analisa risiko seperti apa sih apabila dia misalnya diremixing ulang dengan keadaan tertentu. Atau misalnya dilakukan kajian resiko pastinya sebelum dia ditolak, di-reject misalnya. Nah, seperti itu akan dilakukan kajian resiko terlebih dahulu sebelum diputuskan dia di-reject atau di-mixing ulang. Misalnya itu saya kasih contoh. Mungkin seperti itu, Bu Indah. Baik, jadi uh, tadi sudah dijawab pertanyaannya. Jadi, jika ada yang tidak memenuhi standar, ada kajian, gih, kajian ya, resiko sebelum, sebelum di... Langsung ditolak produknya, baik pertanyaan selanjutnya mungkin panitia bisa di-share. Pertanyaan ketiga, ya, dari Husnul. Parameter apa saja yang diujikan pada bahan baku obat yang pertama kali masuk dalam industri? Kemudian untuk pengemasan, apakah seorang farmasi juga ikut ambil peran dalam memilih bahan kemasan serta apakah ada pengujian untuk bahan kemasan yang digunakan? Terakhir dalam proses kisi, apakah SOP setiap industri dan obat ini produksi berbeda seperti itu? Mungkin Pak Rahmat dapat menjawab pertanyaan ini Gih. terkait. Uh, pengujian bahan baku pertama kali masuk ke industri apa saja parameternya yang diuji? Kemudian apakah uh, seorang farmasi juga menentukan pengemasan? Pengemasan produk? Kemudian apa saja pengujian bahan kemasnya dan terakhir terkait SOP apakah di setiap farmasi industri itu berbeda-beda SOP-nya? Nah, baik, baik Bu Indah akan saya coba jawab. Mungkin nanti Bu Tiara bisa menambahkan jawaban dari saya. <tuh> Ini uh, untuk parameter yang diuji itu pastinya sudah 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 tercantum di SOP untuk semua bahan baku yang akan kita gunakan. Maka nanti di sini uh, analis itu melaksanakan pengujian berdasarkan SOP yang ditetapkan di sebelumnya. Jadi cuma mengikuti prosedurnya saja. Kemudian uh, untuk bahan kemas yang seorang farmasis itu juga pasti ikut ambil peran karena di sini QC bahan kemas juga adalah seorang apoteker. Nah ya, ini kisi bahan kemas ini akan uh, supervisor yang ada di kisi bahan kemasnya akan melakukan analisa. Parameternya apa sih untuk botol-botol misalnya, botol ya, tutup itu seperti apa parameternya yang akan diperiksa itu juga sudah tercantum di dalam CPOB. Nah, kalau dilihat dari kisi uh, setiap apa uh, proses kisi apakah setiap industri berbeda ya tentu akan berbeda itu tergantung diri uh, Uh, apa namanya jenisnya si uh, kemasan itu sendiri seperti apa tapi parameternya pasti akan mengacu ke farmakope uh, semuanya yang kita buatkan di SOP itu sendiri Bu begitu Bu Winda. Baik terima kasih Pak Rahmat mungkin Butiara ada yang ingin menambahkan ada yang ingin ditambahkan terkait visi kemudian SOP Oke, mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Halo, uh, halo. Oh ya, ya. ya. Butiara, nah, peng, untuk pengujian uh, bahan baku pas uh, produksi itu, sebelumnya pasti kita sudah mereview se, uh, apa bahan baku di tahap uh, R&D tahap uh, pengembangan obat. Nah, uh, ketika di R&D tetap dilakukan pengujian bah, apa uh, apa peng pengujian bahan baku dari segi kadar azat aktif, kemurnian, kemudian mengalami apa mengandung bahan-bahan berbahaya seperti logam berat ataupun dia bahan baku tersebut memiliki dasar kompendia apakah dia me, me, di dalam CoA-nya tertera standar USP ataupun kompendia lainnya Nah, ini menjadi acuan untuk uh, bahan baku yang akan disuplai nanti uh, diproduksi. Tapi, tentu saja, ketika bahan baku datang kembali, tetap dilakukan pengujian-pengujian tersebut sesuai uh, COA yang tercantum di sertifikat uh, bahan baku itu sendiri. Baik, terima kasih, Butera. Mungkin gambarannya seperti kalau di uh, perkuliahan kita ini lebih banyak ke kimia analis untuk isi. ya Yeah. Uh -uh. Ini mungkin saya agak uh, saya ada share contoh COA kali ya, biar bisa ada gambaran kira-kira yang bakal diperiksa itu apa aja. Baik-baik. Hmm. Ini, hmm. nah ini huh? contohnya uh, zat aktifnya adalah meloxicam. Meloxicam kemudian diperiksa dari identifikasi, identifikasi dari zat aktif itu sendiri kemudian impurity-nya dan apa bahan metal berbahaya serta LOD-nya kadar sulfat AS-nya dan tentu saja kadar kadar dari si zat aktif itu sendiri kemudian untuk apa Nah, ini eh, biasanya berdasarkan di sini, ya. residualnya juga diperiksa. Residualnya apakah di dalam zat aktif itu mengandung etanol ataupun, eh, ya, di sini contohnya silen, ya. Nah, nanti ini akan diperiksa semuanya oleh bagian eh, QC. Terlebih dahulu, sebelum eh, dinyatakan lulus, untuk eh, apa digunakan di dalam proses produksi, baik itu saja baik jadi mungkin uh, untuk adik-adik mahasiswa jadi gambarannya tadi kalau seandainya di lab kan kita cuma langsung dapat bahannya nih kita tidak uji tadi uh, kemurniannya kemudian uh, kemudian apa cemarannya tapi kalau di industri itu ketika bahan datang kita harus uji dulu seperti itu itu tadi yang seperti dijelaskan oleh pak rahmat dan bu tiara oke saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Baik, Ya, filter jenis apa yang harus digunakan pada sistem HVAC di fasilitas non steril, di mana terpasang satu AHU yang digunakan untuk beberapa ruang produksi dengan multiproduk? Ini pertanyaan dari Rina Septian Dini, FIK Universitas UNW Mataram. Oke, okay, uh, baik Bu Winda, saya coba jawab. <tuh> untuk AHU yang digunakan adalah satu unit AHU untuk di tempat saya bekerja ya. Saya menjelaskan uh, sebagai contoh aja. Untuk unit AHU-nya yang digunakan satu unit. Dari AHU itu sendiri nanti uh, akan melalui setelah itu akan melalui uh, RE heater namanya. RE heater itu kemudian akan uh, melewati pre filter dengan efisiensi 35%. Kemudian dari fly filter akan melalui medium filter yang efisiensinya 95%. Dari dari fly filter, dari medium filter akan melalui lagi free, uh, final filter namanya dengan efisiensi yang lebih besar lagi tentunya yaitu 99,99997%. 99, lebih besar ya dari medium filter. Dari situ kemudian akan masuk akan disuplai melalui ducting ke ruang-ruangan proses produksi. Utamanya ya proses-proses produksi yang diada di Kelas E, seperti itu untuk bagan alurnya. Saya nggak bisa menampilkan gambarnya. Baik. Kalau ada saya bisa tampilkan. Ya, terima kasih Oke, Pak Ahmad atas penjelasannya. Jadi ini adalah sistem udara, ya, tata ya. udara di, uh, di industri. Jadi menggunakan seperti. sistem H, HVAC seperti ya. itu. Ya, uh, mungkin sekitar lanjut dulu pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Bawah Hida, Fritas Mataram. Uh, mohon sedikit sharing Pak, apa perbedaan yang paling mencolok ke ketika apoteker itu bagian uh, ketika apoteker itu bekerja di bidang produksi bagian steril dengan sediaan yang steril? Apa yang paling menonjol mungkin? Silahkan Gip Pak. Uh, pasti ya. Uh, baik Bu Indah akan saya coba jawab ya. Perbedaannya untuk uh, diproduksi ketika diproduksi sediaan steril dengan produksi non steril ya. Kalau secara apa namanya secara mutu ya pasti sama-sama mutunya semuanya hampir sama. Tapi yang tingkat kesulitannya itu untuk proses produksi produksi steril itu jauh lebih sulit, lebih sukar dibandingkan dengan non steril. Sebagai contohnya saya buat ketika kita membuat sediaan injeksi, ketika dia mikrobanya banyak itu nggak bisa di daur ulang, nggak bisa direfilling atau diremixing. Nah, ketika non steril itu masih ada bisa dilakukan kajian resiko. Nah, itu salah satu contoh tingkat kesulitan, tingkat kesukaran ketika kita bekerja di sediaan sediaan steril dengan non steril. Gitu. Kalau misalnya mutunya masih pasti akan sama, tapi tantangannya pasti akan berbeda. Tingkat kesulitannya itu di steril itu jauh lebih tinggi, jauh lebih sukar dibandingkan non steril. Seperti itu Bu Indah. Ya, ya. baik, terima kasih Pak Rahmat jadi uh, itu tadi saya jelaskan bagaimana uh, apa bagian yang mencolok misalnya, apa bagian yang membedakan antara uh, proses sediaan steril dan sediaan non-steril lagi okay. uh, selanjutnya selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya dari Noval Universitas Mataram selanjutnya nah, <tuh> apa perbedaan dari bahan baku dan bahan kemas. Nah, ini novel Universitas Mataram ini semester 1, Pak. Jadi dia bertanya apa perbedaan dari bahan baku dan bahan kemas. Silakan Pak Rahmat Baik, baik Bu Winda akan saya coba jawab untuk pertanyaan novalin dari Universitas Mataram ya. jadi bahan itu ada dua, ada bahan baku dan bahan pengemasan nya sama-sama digunakan untuk produksi obat ya. Bahan baku itu saya contohkan aja biar lebih gampang. Bahan baku adalah bahan-bahan yang digunakan ya untuk proses sendiri. Contohnya adalah zat aktifnya, kemudian zat tambahannya seperti misalnya ada pewarna, ada pemanisnya, ada misalnya zat pengawetnya. Itu adalah contohnya bahan baku untuk Bahan kemas adalah pengemasnya sendiri. Pengemas dari bahan baku itu sendiri. Misalnya untuk produk-produk liquid itu yang digunakan adalah botol atau misalnya capnya, kemudian tube, kemudian uh, saset misalnya ya. Kemudian untuk uh, bahan kemas sekunder ya, ada lagi bahan kemas sekunder dan tersier. Ada folding box, ada box, kemudian ada etiket, ada sendok. Itu adalah salah satu bahan kemas uh, sekunder dan tersier. Begitu Bu Winda. Baik, terima kasih, Pak Rahmat atas penjelasannya. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, oke, okay. dari Laila Win, uh, Win Alauddin Makassar, uh, bagaimana proses pengembangan mutu produk existing? Jadi pengembangan ini berdasarkan apa? Apabila ada produk yang dihasilkan minim menimbulkan efek samping di masyarakat, mungkinkah untuk tetap kita kembangkan produk tersebut. Kemudian untuk pengembangan produk baru, bila produk yang dihasilkan ini tidak memenuhi syarat uji, apakah yang akan dilakukan oleh bagian R&D? Terima kasih. Mungkin Bu Tiara bisa menjawab pertanyaan terkait ini, pengembangan mutu produk. Bu Tiara? Oh iya maaf ya tadi koneksinya jelek ya ini terkait pengembangan mutu produk existing jadi uh -uh. dasarnya kita kembangkan produk produk existing tersebut apa kemudian bila ada efek samping ada efek samping yang disebabkan oleh produk tersebut apakah tetap akan dikembangkan ya seperti itu kemudian untuk pengembangan produk baru bila produk baru dihasilkan tidak memenuhi syarat uji apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bagian R&D? Terima kasih. Hmm, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Laila Lailia Lailia. Alaudin, eh, Wina. Lailia ya, Win Alauddin Makassar. Ah, uh -uh. uh, mungkin saya jawab yang terakhir dulu ya. Untuk pengembangan produk baru itu sendiri, ketika uh, tidak memenuhi syarat uji uh, yang ditetapkan, pastinya. Uh, dilakukan uh, trial kembali, trial kembali uh, untuk menginspeksi uh, akar masalah dari uh, kegagalan uh, suatu produk ataupun uh, kenapa dia bisa TMS uh, tidak memenuhi syarat uh, ses, uh, itu sendiri. Makanya uh, untuk trial uh, membutuhkan waktu yang lama. Saya balik lagi bilang. Untuk trial itu sendiri membutuhkan waktu yang lama karena terkadang uh, ada beberapa berbagai aspek yang mempengaruhi suatu produk uh, dan ketika mungkin skala ke pilot di 24 bulan pun dia tidak stabil atau mengalami uh, perubahan uh, pastinya akan uh, dilakukan uh, reformulasi kembali. Apa maksudnya uh, lakukan trial kembali uh, pencarian masalah kembali. Uh, hingga didapatkan formula yang stabil, itu kita akan trial skala pilot kembali kita akan uh, melakukan registrasi kembali itu. Kemudian untuk pengembangan produk existing um, produk yang sudah beredar di pasaran, uh, pastinya uh, semua aspek uh, dalam suatu produk itu menunjang untuk keamanan uh, obat ketika dipasarkan. Dari COA sendiri kita sudah bisa uh, bisa melihat ya apakah dia benar-benar uh, kemurniannya sebagai zat aktif itu sendiri misalnya uh, apakah dia uh, misalnya memberikan efek samping tentu saja itu telah kita uh, periksa dari awal makanya untuk pemeriksaan awal itu sangat penting jadi tidak bukan bukan sembarang obat, bukan sembarang supplier kita pilih, terus kita bikin obatnya, terus kita jual. tidak, tentu saja tidak kita harus melalui step-step uh, uh, step-step uh, untuk menunjang suatu produk itu sehingga tidak menimbulkan efek samping di masyarakat. ketika misalnya produk kita tidak uh, apa, uh, tidak stabil ataupun di pasaran tidak tidak baik ada perubahan, nah pasti kita akan melakukan penarikan obat dan untuk sementara proses tersebut akan dihentikan produksi obat tersebut dihentikan untuk menggali akar masalah dari suatu produk itu sendiri terlebih dahulu ketika sudah selesai baru kita bisa lakukan produksi kembali. Okay. Baik. Ya. Yeah. Terima kasih, Bu Tiara, atas uh, jawabannya. Uh, jadi itu tadi uh, tetap akan dilakukan pengujian kembali, Gih? Diulang lagi? Ya. Yeah. Yeah. Uh -uh, mau, Pertanya tidak mau. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jadi, Hairi Abdillah, Kertas Mataram, dan Produksi Nekia sama-sama terdapat tanggung jawab mengenai pemastian proses produksi obat. Jadi, apa perbedaan pemastian yang ada pada produksi dan QA. Terima kasih. QA dan QC mungkin ini ya pertanyaannya. Karena biasa yang di ya, yang membuat beli, ya QA dan QC. Saya persilahkan. Ya. Siapa yang mau jawab? Ah, mungkin. Ya, coba. Perbedaan dari QA dan QC sepertinya ini. Tahu Butiara silahkan. Kalau iya iya, uh, mungkin saya sedikit coba bantu jawab ya. Untuk uh, untuk lebih gampangnya sih pengandainya uh, untuk QC sendiri itu dia uh, bertanggung jawab untuk memeriksa sampel produk langsung. Jadi misalnya ketika produk sudah Selesai, misalnya dicetak, dia langsung menyempling langsung untuk uh, uh, dilakukan pengujian sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Ketika dia sudah lulus, uh, baru bisa produk tersebut untuk dirilis, uh, apakah akan langsung dikemas atau bagaimana. Nah, sedangkan QA itu sendiri, dia melakukan uh, pemastian pengawasan uh, selama proses, biasanya dia selama proses pengambilan, eh, selama proses produksi ada beberapa batch tertentu yang uh, QA uh, ikuti dan uh, uh, dari segi uh, produksi itu sendiri QM terkadang uh, apa bukan terkadang dia juga mengambil uh, sampel untuk stabilitas pengujian stabilitas dia akan mengvalidasi apakah proses apakah metode analisa metode QC uh, sesuai jadi ibaratnya apa ya kayak double check agar uh, misalnya QC keliru oh berarti uh, QA sudah uh, QA mau terbaca bahwa ada uh, ada kesalahan Halo ya. ya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Rahmat Oke okay, baik uh, Bu Tiara akan coba saya tambahkan untuk <tuh> QA dan QC merupakan sama-sama pemastian ada pemastian mutu ya satu ya dan pemastian. Nah yang jelas itu QC itu ada di kerannya di pekerjanya mulai dari proses penimbangan sampai di akhir tanggung jawabnya ada di sana sampai dia prosesnya selesai. Itu adalah tanggung jawab dari QC. Tanggung jawabnya singkat itu maksudnya. Tapi QA itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi ada di atasnya QC. Nah, dia sama-sama pengawas, tapi QC itu langsung on the spot. Misalnya ketika proses yang disampaikan Bu Tiara tadi, setelah misalnya cetak sebelum lanjut ke misalnya ke stripping atau blister, QC akan melakukan. Yang dilakukan QC adalah langsung melakukan analisa. Nah, si QE itu akan melakukan pemastian benar nggak proses yang dilakukan oleh QC seperti itu, Bu? Kira-kira. Baik, jadi itu tadi kalau QC mungkin segala proses dicek, kemudian QE memastikan lagi udah benar ya Iya, betul. Ya. Bu. Okay, pemastian bye. kembali maksudnya. Ya. ya terima kasih tas jawabannya Pak Rahmat dan Bu pertanyaan selanjutnya. Jadi masih dari Vivian uh, apabila ada perubahan selama existing produk berapa lama uji stabilitas yang harus dilakukan untuk pemenuhan data registrasi variasi. Ya. Yeah. Uh. Uh, tetap dilakukan dua kali apa bukan uh, dua suhu dua skala stabilitas yaitu percepat dan uh, long term stability dan untuk uh, stabilitas itu sendiri m, biasanya dilakukan uh, selama selama uh, kurang lebih mungkin nggak bisa ya dua tiga bulan kali untuk persiapannya nah untuk pemenuhan datanya bisa ditarik kembali itu dari data per, data uh, stabilitas dipercepat nah, itu udah bisa untuk registrasi variasi baik nah, terima kasih jawabannya Butiara kemudian uh, apakah masih ada pertanyaannya lagi dari panitia baik selanjutnya pertanyaan 9 dari Nur Anisa uh, Win Alaudin Makassar bagaimana mengenai obat-obatan yang diimpor ke Indonesia sampai ini termasuk vaksin COVID yang prosesnya bukan Indonesia apakah uh, ini hal ini menjadi apa ya plus minus bagi pekerja di industri farmasi di Indonesia apalagi uh, Produksinya bukan di Indonesia, itu diimpor. Nah, silahkan, mungkin Pak Rahmat atau Tiara ingin memberikan tanggapan. Ya, yeah. ayo Tiara dulu. <laughs> ya, yeah. uh, tentu saja apa Covid 19 itu itu ininya tidak diduga-duga ya dari industri farmasi pun sempat mengalami apa ya istilahnya tuh kaget gitu dengan pandemi ini termasuk obat-obat yang selama ini diproduksi misalnya di pabrik Guardian itu tidak banyak untuk produksi anti antivirus Tentu saja, eh, akhirnya kita mengalami eh, keterlambatan untuk eh, pengembangan produk-produk eh, antivirus, sehingga hmm, dampaknya pasti cukup besar. Ya, karena ada beberapa produk pun yang eh, eh, di, ibaratnya di pasar itu tidak terlalu signifikan penjualannya, sehingga. Uh, karena orang dulu tertuju untuk uh, beli obat uh, sebagai penanggulangan uh, COVID, gitu. Sementara untuk Guardian sendiri, waktu itu uh, belum mengembangkan produk-produk uh, antivirus yang banyak, jadi udah ada, cuman tidak variatif, ya, sehingga. Uh, mungkin baru sekarang kita agak sedikit terlambat dari ke dari ininya uh, eranya tuh terlambat untuk uh, memproduksi obat-obat uh, vaksin eh obat-obat antivirus itu sendiri itu paling itu aja sih baik dari Pak Rahmat mungkin ada yang ingin ditambahkan mungkin dari saya ya uh, dari industri farmasi sendiri pasti berpengaruh ya terhadap uh, COVID-19 ini sendiri. Sini seperti yang Tiara sampaikan kita nggak terlalu banyak mempunyai obat-obat antivirus. Nah di sini kita baru mulai mengembangkan artinya kan ada suatu kondisi yang menyebabkan marketing uh, dan si kerjasama antara marketing dengan yang diproduksi yang di yang dia apa di yang di pabrik harus oke okay, kita harus mempunyai inovasi baru kita harus memiliki uh, obat virus kedepannya untuk penanggulangan kalau terjadi hal-hal yang tidak dingin sebelumnya. Jadi mempunyai memicu ya jadinya si industri farmasi ini untuk uh, menghasilkan produk-produk uh, antivirus untuk kedepannya. Kemudian untuk vaksin sendiri, kalau menurut saya tuh plusnya kalau dari luar itu sih nggak terlalu berpengaruh karena di Indonesia sendiri tidak memiliki, belum memiliki ya untuk uh, industri vaksin COVID-19. Halnya itu tentunya akan membantu ya, membantu untuk Indonesia kembali pulih lagi. Tentunya obat-obat yang diimpor juga tidak langsung serta merta diimpor langsung digunakan. Pasti akan melalui tahapan-tahapan pengujian yang dilakukan oleh Balai POM sampai dia nanti digunakan oleh industri eh, digunakan oleh masyarakat luas. Tentunya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih tanggapannya, Bu Tiara, Pak Rahmat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari Zakia Adila, jadi saya sangat, uh, ini kayaknya curhatan ini, <laughs> saya sangat tertarik untuk uh, bidang R&D, KISI dan KIE dalam farmasi industri, terutama R&D, tapi kesulitannya bidangnya membutuhkan pengalaman kerja, dan dari beberapa longan yang saya dapat, Beberapa perusahaan pengalaman kerja ini minimal 2 tahun. Nah, jadi bagaimana jika posisi saya saat ini adalah fresh graduate dan belum ada pengalaman pekerjaan? Apa yang bisa kami lakukan untuk masuk ke dalam divisi RNB? Nah, terima kasih. Mungkin eh, sekalian eh, Pak Rahmat dan Butiara mungkin membagikan pengalamannya, bagaimana sampai bisa masuk ke industri, berkecimpung ke industri. Mungkin seperti itu. Silakan mungkin Butiara dulu. <tuh> Oh ya, yeah. uh, mungkin saya dulu ya ini uh, ingin share aja sih. Uh, untuk uh, awal lulus apoteker itu uh, mungkin udah pasti kita bakal sebar CV ya, sebar CV dimanapun di industri manapun. Misalnya kita tertarik di industri, kita akan sebar CV ke mana? Misalnya posisi yang diinginkan sesuai, kita akan masukkan CV itu sendiri. Kemudian selang ini cerita dikit ya selang enam bulan, ah empat bulan mungkin ada beberapa interview saya lakukan di beberapa perusahaan dan akhirnya di bulan ke enam saya diterima di Guardian itu sendiri sebagai tentu saja sebagai fresh graduate gitu. Jadi jika memang di suatu perusahaan membutuhkan dia yang berpengalaman tentu saja uh, uh, jabat uh, apa job desk yang akan dia terima uh, di di posisi itu tentu saja uh, bukan untuk uh, fresh graduate. Dia akan lebih uh, menekankan udah uh, mengalami memiliki pengalaman sehingga ketika dia masuk kerja bukan untuk belajar lagi, dia butuh untuk Uh, yang bisa langsung kerja, yang tidak butuh harus dijelaskan lebih dari awal lagi, gitu. Jadi uh, jika memang dibutuhkan untuk yang udah pengalaman, pasti job desk-nya juga lebih berat, biasanya lebih berat, biasanya tidak harus diajar lagi dari awal. Nah, ketika dia membutuhkan fresh uh, graduate ataupun uh, pengalaman itu sendiri, uh, nah itu dia uh, berarti posisi itu uh, Awalnya dikasih jobnya yang masih yang kecil-kecil gitu, yang masih ringan-ringan lah. Jadi kita juga masih bisa belajar, kita masih masih bisa uh, mengembangkan uh, ilmu kita di situ, gitu. Jadi kalau misalnya uh, tipsnya, apa sarannya ya, mungkin buktikan diri kali ya, membuktikan diri bahwa kita siap untuk bekerja di industri dengan cara ya perbanyak pengetahuan berbanyak baca dan ya itu sih paling baik ya terima kasih Bu Tiara para Rahmat mungkin mau eh, bisa uh, share pengalaman baik Bu Winda untuk uh, dari saya ya untuk pengalamannya saya ceritakan sedikit saya uh, berasal dari Sumatera Utara kuliah di Sumatera Barat kerja pertama di Jawa Barat Nah, cukup jauh sebenarnya dari Sumatera Barat ke Jawa Barat. Uh, saya dari awal, setelah lulus apoteker, memang berkeinginan untuk uh, kerja di farmasi. Tapi belum tentu, nih, bagiannya mau di bagian produksi, kah? Bagian QC, kah? Di bagian R&D, kah? Masih, uh, masih belum jelas bagaimana. Saya dari Sumatera Barat menuju Jakarta. Pertama uh, yang saya temuin adalah teman saya yang bekerja di industri. Saya, share pengal saya minta share pengalamannya dia di industri farmasi. Seperti apa sih di industri? Dari situ terbuka pikiran saya untuk uh, melamar di uh, bagian produksi. Karena bertep uh, bertepatan juga dia di bagian produksi. Oh, mungkin saya cocok di bagian produksi. Kemudian saya melakukan uh, pencarian. Di mana sih lowongan-lowongan kerja yang ada melalui job street, job ID dulunya sekarang ada link ID. Itu mempermudah teman-teman untuk uh, melakukan pencarian kerja. Pada bagian-bagian yang memang teman-teman inginkan, nah, ketika itu, ketika saya ada lowongan di Sanbe Parma, e, bertepatan juga ada di beberapa tempat lain. Ya, saya mengikuti interviewnya ketika saya dipanggil. Yang mereka tanyakan, yang pertama karena saya masih fresh graduate, itu bukan masalah kerjaan, tapi tentunya apa sih yang saya lakukan ketika saya melakukan PKPA? Apa sih yang saya dapatkan? Misalnya, saya PKPA di industri. Apa sih yang saya dapatkan ketika di industri? Pasti sebatas itu. Kemudian nantinya misalnya ada lagi PKPA di uh, apotik itu mungkin sebatas luarnya saja. Kemudian penelitian akhir itu seperti apa sih dulu S1? Itu yang ditanya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah CPOB. Itu dia nanya kasarnya CPOB itu apa sih? Penget, itu uh, terkait pengetahuan kita ya. Apa sih tentang uh, terkait CPOB ini sendiri? Kemudian yang terakhir itu terkait uh, perusahaan. Perusahaan yang kita tuju, misalnya Sanbe Parma. Apa sih produk-produk yang... Dia, dia produksi jenis-jenisnya apa? Contohnya, apa itu? Nggak jauh-jauh dari sana, untuk teman-teman yang fresh graduate, mungkin itu bisa membantu ya untuk persiapan teman-teman ketika melakukan interview dalam kondisi masih fresh graduate seperti ya. itu. Ya, terima kasih, Pak Rahmat Butiara, banyak sekali informasinya. Jadi, mungkin teman-teman atau adik-adik yang ingin ke industri tadi sudah diberikan tips oleh Pak Rahmat dan Butiara. Jadi jangan takut dulu seperti itu mungkin ya mencoba. Jangan takut dulu tadi CV-nya kemudian diper apa ya diperkaya lagi CV-nya kemudian pengalaman tadi itu nomor sekian lah yang penting kita berani mencoba dulu mungkin seperti itu ya, ya. Gih, Pak Rahmat dan Butiara. Baik, selanjutnya dari Fitriani Apabila pengujian obat telah dilakukan dan layak untuk dipasarkan dalam artian produk tersebut layak dikonsumsi masyarakat dan dalam penggunaan jangka panjang obat tersebut dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Nah, apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak industri untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi mungkin yang ditanyakan di sini terkait efek samping yang timbul ya seperti itu pada jangka panjang. Apakah apa ininya? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Industri tersebut seperti itu, jadi silakan mungkin, Butiara atau Pak Rahmat. Oh Banya. iya, uh, baik. Kalau untuk uh, tadi ada pertanyaan yang mirip, ya. Jadi, ketika ada uh, masalah di pasar, uh, kita akan otomatis melakukan uh, uh, apa identifikasi apakah uh, masalah tersebut dari obatnya, apakah dari... Uh, pasiennya ataupun dari uh, misalnya juga penyimpanan produk itu sendiri atau tidak sesuai ataupun uh, uh, apa atau sesuai atau tidak sesuai. Nah, kemudian ketika diidentifikasi uh, akar masalahnya, misalnya memang itu terkait dengan industri apa produksi uh, dari dari industri kita pasti kita akan menarik uh, batch yang sudah beredar di pasaran akan stop kemudian baru kita akan melakukan ya balik lagi apa yang menjadi akar masalah dari suatu produk itu biasanya kalau untuk memberikan efek samping kita akan melaporkan langsung ke Bepom ya industri langsung melaporkan Bepom kalau memang ada temu apa temuan efek samping jadi Bepom akan secara otomatis melakukan surat untuk apa mengeluarkan surat untuk penarikan obat tersebut sehingga industri akan menarik langsung seperti itu. Baik, terima kasih Butiara atas penjelasannya. Parahmat uh, Pak Rahmat ada yang ingin ditambahkan mungkin terkait efek samping. Udah, saya rasa cukup, Bu. Nah, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin yang apakah sudah pertanyaan terakhir? Oke, okay. uh, ya yeah. nah, dari Nur Hazima Aulia uh, per, dengan penjelasan telah Bapak dan Ibu jelaskan tentang farmasi industri, saya dapat mengatakan tentang banyak ter, banyaknya lapangan kerja bagi kefarmasian atau para petakar. Uh, Apa langkah-langkah awal? Ya, ini tadi sudah dijelaskan tadi langkah-langkah awal agar bisa bekerja di industri jika harus pengalaman kerja. Oh ya, ini juga tadi sudah dijelaskan ya terkait eh, pengalaman kerja. Bagaimana sudah diberikan juga tips oleh Pak Rahmat dan Bu Tiara cara mencari eh, pekerjaan di industri farmasi. Mungkin bisa kita skip saja pertanyaan ini. Ada lagi? Ya pertanyaan ke-13 mengenai uji stabilitas. Apa yang menjadi pertimbangan ketika kita menguji ke stabilitas, dipercepat? Waktunya yang dilakukan itu 0, 3, dan 6 bulan. Apakah yang menjadi pertimbangan pemilihan waktu tersebut? Bagaimana jika periodenya dipercepat ataupun diperlambat? Mungkin ini durasi pengujiannya, Gih, dipercepat mungkin kurang dari 3 dan 6 bulan. Ya, saya persilakan Bu Tiara. Uh, untuk aturan uh, pelaksanaan stabilitas, uh, tentu saja kita mengikuti uh, prosedural yang uh, sudah uh, sudah ada. Kita uh, tadi sempat di slide itu ada ICH 4 ya. Kita mengikuti <tuh -tuh> aturan uh, peng, apa stabilitas uh, pengamatan obat uh, di 0, 3, 6 bulan. Mungkin. Penentuannya dengan harapan pada bulan-bulan tersebut bisa memberikan gambaran gambaran obat pemberian apa dengan bulan-bulan tersebut memberikan bahwa obat tersebut stabil di suhu-suhu itu ya ataupun tidak. Jadi penentuan waktunya ibaratnya 036 bulan itu bisa memberikan gambaran apakah produk tersebut stabil atau tidak. Untuk penentuannya ditentukan oleh ICH4 ya di dalam ICH4 sudah menjadi aturan. Baik, terima kasih, Bu Tiara atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari di kolom chat kita. Saya masih buka satu kesempatan lagi bagi yang mau berinteraksi langsung. Silakan, hand. Oh, masih ada pertanyaannya. Oh ya, satu lagi. Terakhir, sorry, uh, cara memilih supplier seperti apa? Biar kereta obat yang baik dan terjamin bagus, dan uh, mutunya aman dikonsumsi. Ya, silahkan, Pak Rahmat atau Butiara mungkin yang ingin menjawab. Um, untuk memilih supplier, uh, biasanya um, yang dilakukan. Uh, pasti banyak supplier yang masuk ke kita awalnya dari berbagai macam. Nah di situ kita mengan uh, pertama-tama menganalisa dokumen-dokumen apa saja yang sudah ada yang sudah mereka miliki. Apakah sesuai dengan uh, uh, kompendia atau ketetapan yang uh, yang kita tetapkan? Nah ketika sudah uh, kita periksa dokumen. Kemudian kita lakukan pengujian zat aktif uh, ataupun eksipien dari berbagai macam supplier itu sendiri. Nanti di, bisa dilihat yang mana uh, lebih baik, yang mana uh, biasa saja ataupun lebih buruk. Uh, nah, di situ kita biasa uh, bisa nah, eh, dinamakan rating. Nanti kita ngerating uh, yang mana uh, supplier yang lebih baik. Di situ kita ya udah kita akhirnya memilih supplier yang kita tetapkan. Begitu sih prosesnya. Uh, pokoknya intinya sesuai COA itu harus dengan USP ya, standar USP ataupun British biasanya. Baik, jadi standar yang digunakan adalah USB USP dan British Pharmacopeia Inggris, Butiara ya. ya. Jadi uh. Ya. Uh, Selanjutnya yang terakhir dari kolom chat Oh ya, jadi Butiara dan Paramat tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari kolom komentar. Mungkin biar lebih interaktif, saya mau buka satu, satu lagi kesempatan. Silahkan bagi yang ingin bertanya raise hand. Ya, ayo, mumpung ini kita diberikan narasumber yang sangat luar biasa, mau membuka semua tips dan triknya semua terkait industri farmasi, seperti apa, bagaimana bekerja di sana, silahkan ayo bertanya. Ya, mungkin. Ya, Bu Wahida, silahkan. Press hand. Baik Bu Indah, terima kasih atas kesempatannya. Uh, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rahmat dan Bu Tiara. Ya, atas sharingnya, ini uh, berguna sekali. Jadi, sedikit cerita nih, Pak Rahmat dan Bu Tiara di uh, Prodi Farmasi Unram ini banyak sekali mahasiswa kami yang mengambil uh, skripsi tentang formulasi. Ya, jadi antusias mahasiswa terhadap formulasi itu tinggi sekali. Ya, uh, tapi biasanya memang pengembangan uh, produk yang dilakukan oleh mahasiswa di sini uh, adalah uh, dari ekstrak atau bahan alam. Gitu, nah, uh, di sini jadinya saya merasa ini, teman-teman, uh, ya teman-teman uh, mahasiswa ini mendapat gambaran yang luas sekali dari Bu Tiara maupun Pak uh, Rahmat ya uh, terkait dengan industri farmasi jadi bagaimana uh, termasuk bagaimana uh, proses pengembangan obat itu sampai obat itu siap dipasarkan seperti itu Bu Tiara dan Pak Rahmat. Nah, uh, jadi di sini mungkin yang ingin saya sedikit saya tanyakan terkait dengan Uh, waktu, waktu untuk uh, dari pengembangan formula sampai formula itu, sediaan itu siap untuk dipasarkan itu kira-kira uh, berapa lama yang biasanya dibutuhkan oleh Bu Tiara gitu ya di uh, R&D. Kemudian satu lagi terkait dengan hmm, pengembangan formula tadi kan sudah disampaikan di Bu Tiara itu uh, apa sediaan yang diminta itu ya yang diminta adalah dari tim marketing gitu ya yang meminta produk uh, untuk dikembangkan oleh tim R&D itu uh, produk apa nah di sini yang ingin saya tanyakan itu lebih spesifiknya untuk bentuk sediaan sendiri apakah itu memang request dari tim marketing juga Ataukah uh, hanya zat aktifnya saja yang di request oleh tim marketing atau tim R&D ini yang lebih berperan dalam proses penentuan bentuk sediaan maupun uh, apa uh, pemilihan zat aktif yang seperti apa? Apakah misalnya tim marketing ini hanya meminta misalnya obat untuk Covid, misalnya seperti itu ataukah bagaimana? Ataukah lebih spesifik lagi seperti itu? Bu terima kasih. Terima kasih Bu Wahida. Jadi Bu Wahida ini merupakan teman mengajar saya, teman tim tim mengajar saya. Jadi kami satu kelompok keilmuan kalau istilahnya di sini, kalau di ini mungkin satu lab seperti itu farma farmasetika dan teknologi. Jadi kami partner. Jadi Bu Wahida tadi sudah menceritakan bagaimana kondisi di sini. Jadi mahasiswa kami itu sangat sangat suka formulasi. Tapi ketika selesai luarannya Ya, di apotik lagi, di rumah sakit lagi. Makanya, itu kami, wah, ini skripsinya terkait formulasi, tapi luarannya kok di apotik Apotek. seperti itu ya? Mungkin <tuh. <tuh. ya, jadi silahkan. Mungkin Bu Tiara atau Pak Rahmat, Bu Tiara, mungkin dulu saya persilahkan. Um, terima kasih, Bu Wahida Hajrin. Uh, tadi pertanyaannya, berapa lama ya untuk uh, satu obat itu dikembangkan? Uh, tergantung bu <laughs> balik lagi tergantung dari sifat zat aktif ada zat aktif yang uh, mau diapain aja ibaratnya mau diapain aja stabil jadi itu biasanya prosesnya lumayan cepat tuh obat-obat uh, seperti uh, apa uh, obat-obat keras itu cenderung lebih stabil dia misalnya kayak apa ya uh, fedrin ataupun Uh, Paracetamol dia itu lebih uh, cepat untuk dikembangkan karena cenderung lebih stabil ketika uh, masuk ke produksi. Ke, namun ketika uh, kita mengembangkan obat yang mengandung suplemen ataupun herbal itu sangat sulit ya karena suplemen itu sendiri ya vitamin-vitamin itu sendiri benar-benar uh, butuh uh, penanganan khusus. Dari segi dia tidak stabil di oksigen, akhirnya kita butuh nitrogen, dia tidak stabil di cahaya, kita harus lakukan di tempat gelap ataupun uh, uh, selama stabilitas dia uh, mengalami perubahan warna uh, itu benar-benar agak sulit. Terkadang kalau untuk dibandingkan zat aktif yang uh, bukan suplemen atau non, -sup uh, non suplemen atau suplemen, bisa uh, mungkin. Uh, kalau untuk non suplemen 2 tahun uh, satu tahun ataupun kurang dari setahun kita sudah bisa melakukan pilot setelah pilot uh, langsung stabilitas mungkin dua tahun baru dua setengah tahun akan launching tapi ketika untuk kita berhadapan dengan yang namanya suplemen itu tuh bisa memakan waktu uh, 4-5 tahun bahkan lebih uh, untuk pengembangan obatnya karena kadang kita udah menemukan formula tapi ketika pilot dia tidak stabil, oh mau nggak mau kita trial lagi. Misalnya kita udah trial skala pilot, ternyata ada syarat-syarat uh, tambahan data dari BPOM. otomatis oh, kita harus reformulasi lagi. Jadi banyak banget uh, kendala-kendala kalau kita mengembangkan suatu obat uh, khususnya suplemen. Uh, sedangkan kalau untuk tadi pertanyaan terakhir, uh, apa tadi ya? Mohon maaf. Ya terkait dengan produk yang dikembangkan berdasarkan permintaan tim marketing. Oh iya, uh -uh. biasanya uh, marketing itu uh, langsung memberikan produk contoh yang kita sebut inovator produk contoh ini misalnya kita um, yang lagi beredar di pasakan kayak ivermectin atau obat virus yang lain nanti dia langsung uh, memberikan kami uh, uh, contoh produk misalnya dari PT mana langsung kita dikasih. Kita maunya seperti ini dengan dosis segini, dengan sediaan segini. Untuk jadi udah ada contoh obat yang harus kita kembangkan gitu. Jadi bukan dari zat aktif, tapi dari produk inovator. Baik, terima kasih jawabannya, Butiara. Terima kasih Butiara atas jawabannya. Terima kasih Mbak Ida. Mungkin kalau dari bagian produksi sendiri Pak Rahmat, ada ini enggak sih kesulitan apa biasa untuk ini dalam e, memproduksi suatu obat, ada halangan biasa atau apa yang terjadi seperti itu di industri? Ya, tentunya untuk proses produksi itu pasti banyak halangan dan rintangan ya. Pasti itu pasti ada mulai dari proses penimbangan sampai dia produk jadi. Nah, kita pasti akan mengacu untuk proses sendiri kita mengacu terhadap formulasi yang telah dilakukan R&D sebelumnya. Nah, setelah dia selesai formulasi, kita akan melakukan skala produksi. Nah, skala produksi itu nggak langsung jadi 1, 2, 3, tapi harus tervalidasi terlebih dahulu. 1, 2, 3 dipalidasi oleh tim validasi, setelah itu baru keempat baru jadi produksi, produk produksi yang akan dilakukan produksi tanpa dilakukan pengamatan atau pemantauan oleh tim validasi sendiri nah hal-hal yang lain mungkin yang bisa terjadi misalnya ada ada masalah ketika proses itu akan kita lakukan eh, pengkajian mutu res, kajian resiko sebelum kita menentukan pilihan dan itu nggak bisa dilakukan oleh tim produksi sendiri pasti ada tim Q&A nantinya atau tim R&D masukkan dari R&D dan hasilnya kajian resiko itu itu akan kita lakukan nah kita lakukan untuk satu uh, proses misalnya kalau terjadi ada ada masalah ketika uh, proses pembuatan obat itu sendiri jadi kita nggak bisa berdiri sendiri pasti ada tim yang lain yang harus ikut support ikut membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul ketika proses pembuatan obat begitu Bu Winda baik terima kasih penjelasannya Pak Rahmat jadi uh, apa ya se uh, obat itu tidak dalam waktu yang singkat, pengembangannya tidak satu tahun langsung jadi seperti itu ya, tapi waktunya butuh uh, waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, mungkin harga obat juga mahal ya, di pasaran tidak seperti harga kacang, kan ya? Jadi itu tadi, mungkin dari sekarang kita mulai menghargai obat yang diproduksi. Jadi, kalau harganya mahal, ya jangan komplain seperti itu, mungkin ya, lebih terutama lebih mencintai produk dalam negeri sendiri seperti itu. Oke, okay, uh, mungkin ada lagi yang ingin uh, memberikan pertanyaan. Baik, jika tidak ada mungkin saya tutup sesi diskusi kita atau sesi penyampaian materi kita hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Rahmat dan Bu Tiara atas sharing ilmunya. Tadi juga memberikan energi positif, memberikan semangat kepada adik-adik kita biar mereka mau masuk ke industri farmasi, mau berkecimpung ke industri farmasi. Walaupun mungkin mereka baru mengenal yang mana itu timbangan, terus mencampur dengan lumpang, tidak masalah. Nah, jalani prosesnya, kemudian perkaya tadi saran-saran dari Pak Rahmat dan Butera, perkaya CV kita, kemudian skill kita. Nah, baru kemudian itu tadi yang menjadi apa ya? yang menjadi landasan kita sebagai farmasis untuk bisa masuk atau berkecimpung di bidang industri. Saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Modera, ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya diskusi. sehingga diskusi kita berjalan sangat lancar dan kondusif. Saya ucapkan juga terima kasih banyak terhadap pemateri yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu pengetahuan melainkan juga wejangan dan tips dan uh, tips dan trik Agar kita dapat bekerja di industri obat di Indonesia, baik selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Kami mohon izin untuk menyerahkan sertifikat terlebih dahulu secara simbolis, yaitu dengan share screen sertifikat pemateri yang mungkin bisa dimulai dari sertifikat Bapak Apoteker Rahmat. Saya minta bantuan kepada panitia untuk di share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Oke, okay, baik. baik, ini dia sertifikat untuk Bapak Apoteker Rahmat Taufik Lubis S-Farm yang telah berpartisipasi dalam acara kami sebagai pemateri dalam acara webinar peran farmasis di industri obat di Indonesia. Baik, ini untuk sertifikat Bapak Apotek Rahmat. Selanjutnya, eh, terima kasih banyak Bapak Apotek Rahmat. Selanjutnya, kami mohon izin untuk share screen sertifikat dari Ibu Apoteker Tiara. Baik, ini dia sertifikat diberikan kepada Ibu Apoteker Tiara Piskal Marina SSI yang telah berpartisipasi sebagai pemateri dalam acara webinar Peran Farmasis di Industri Obat di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Apoteker Tiara. Terima kasih juga sama-sama. Baik, itu dia cara penyerahan sertifikat secara simbolis yang telah dilakukan oleh panitia kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya ingin membacakan atau mengumumkan peserta beruntung yang mendapatkan door prize pada acara kita pagi hari ini. Yaitu, di tangan saya sudah ada tiga peserta beruntung yang mendapatkan door prize yang nantinya juga akan ada peserta tambahan yang mendapatkan door prize di akhir acara. Saya sebutkan terlebih dahulu untuk tiga peserta yang beruntung mendapatkan door prize kita pada pagi hari ini, yaitu saudari Vivian Anisa berasal dari Universitas Gajah Mada, kemudian ada saudari Lailia Lailia yang berasal dari Uin Alauddin Makassar dan Fania Rahman yang berasal dari Universitas Mataram. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Yang beruntung nanti kami akan kontak untuk uh, uh, kami akan kontak uh, peserta terkait dengan hadiah yang akan diterima oleh peserta. Selain itu kami juga akan ada door prize untuk para peserta yang mengucapkan post test dengan uh, nilai yang bagus dan dalam waktu yang paling cepat. Jadi kami mohon untuk para peserta yang ingin mendapatkan door prize lagi, silakan mengisi post test dan evaluasi cepat mungkin dengan nilai yang paling benar. Kami akan membagikan link post test dan evaluasi melalui fitur chat dan juga WhatsApp group yang ada yang telah kami buat. Baik, uh, mungkin itu saja, tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang sangat luar biasa yang telah uh, menunjukkan antusiasme juga yang sangat luar biasa sehingga diskusi kita berjalan dengan sangat baik. Terima kasih. Meskipun acara kita secara virtual, kami berharap tujuan ini, tujuan acara ini dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Saya, Bayar Setia Duwana Melandari, mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Kami tunggu partisipasi kalian di webinar selanjutnya. Sekian, wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 terima kasih Bu Tiara, kasih. Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Sama, Indah. Terima kasih Bu Inda. Hmm. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kami ingatkan untuk mengisi form evaluasi dan juga post test yang telah kami bagikan di WhatsApp grup kami dan juga fitur chat zoom ini, bagi pemenang yang beruntung, akan mendapatkan door prize tambahan.